بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي يسير وأعين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله إخوان kita boleh sambung majlis ta'lim kita baca buku ini kita punya tajuk ini iaitu berkenaan dengan dirasat at-tasawuf. Kalau terjemahan Melayu dia kata ajaran salah dalam tarekat. At-tasawuf terjemahan Melayu apa? At-tasawuq. Iaitu terjemah dengan makna ajaran salah dalam tarekat. Wallahu ta'ala a'lam ikhwan, Allah ta'ala maha mengetahui. Kita kata satu perkara itu kita lihat dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai angle dia. Tengok kat sini, nampak kat sini. Tengok kat sini, nampak kat sini. Duit shilling kita tu, hak dua kupang, tiga kupang tu, kita tengok belah sana, nampak bunga lain. Tengok belah belakang, nampak bunga lain. Tapi duit yang sama. Dia bergantung cara kita tengok tu macam mana. Tetapi satu benda. Apabila satu benda itu dilihat daripada satu sudut, nampak lain. Bila satu benda kita lihat daripada sudut satu sudut, kita nampak kebaikan. Dipandang daripada satu sudut, nampak kekurangan. Ketahuilah. Itu bukan daripada Allah dan Rasul. Itu ciptaan manusia. Kalau satu benda kita tengok daripada satu sudut, kita boleh catat manfaat dia. Kemudian kita tengok daripada manfaat sudut lain, kita nampak pula kekurangan dan kecacatan dia. Set dalam kepala kita, ini bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah. Yang tu kena tahu dulu. Ini adalah asas. Kalau ada orang buat kajian, tasawuf, tarekat, makrifat, hakikat, lihat daripada satu angle, ini saya boleh notakan manfaat-manfaat dia. Tengok daripada angle yang lain, ini pula kekurangan-kekurangan dia. Ketahuilah ajaran itu bukan datang daripada Allah. Artinya kita kena carinya ajaran tu tarikh wujud dia bila. Kerana Quran mencabar kita dalam surah Al-Mulk, Allah cabar kita. Kalau kamu lihat apa yang Allah Ta'ala cipta, kau nampak kekurangan, sumarji'il basara karratain yanqalib. Kamu ulang tengok kali kedua, kamu akan dapati pandangan kamu yang silap dan hina. Tidak ada angle kekurangan pada apa yang Tuhan jadikan untuk manusia di atas nama agama. Tidak ada. Tapi kalau apa-apa ilmu yang disandarkan kepada agama, disandarkan sahaja pada agama, kemudian kita tengok kok ni nampak macam ada kebaikan, tengok kok ni pula macam ada kekurangan, tapi tak terjawab, ketahuilah itu hanyalah idhafah, sandaran sahaja, bukannya hakikat datang daripada Allah dan Rasul. Yang datang daripada Allah dan Rasul, kesemuanya sifat dia ahsan wa ajmal. Dia elok, dia indah, dia tidak ada kekurangan. Quran datang daripada Allah dan Rasul. Maka Allah cabar dalam Al-Quran. Allah kata, inna dina indallahi al-Islam. Din di sisi Allah cuma Islam. Maka Tuhan cabarlah Islam. Tak mana kamu nampak kekurangan dia? Tak ada.
Maka Tuhan pun kata, udkhulu fi silmi kafah. Sifat mukmin dia terima Islam yang Allah yang ada di sisi Allah Taala itu kafah. Dia terima semuanya. Tidak ada dia masuk sebelah kaki lagi sebelah tak masuk. Itu menunjukkan dia tidak yakin dengan apa yang Tuhan buat. Islam ciptaan Allah. Maka Allah katakan lagi, siapa yang mencari lain daripada Islam dengan pencarian yang sungguh-sungguh, maka dia akan berjumpa dengan kepenatan dan kerugian di dunia. Di hari akhirat tak diterima, tak diterima dan dia rugi lagi. Itu sifat sesuatu yang Allah Ta'ala buat. La tabdila, la tabdila li kalimatillah. Tidak akan diubah apa yang Tuhan telah buat, tidak diubah. Kalau subuh itu dua rakaat, sampai kiamat dua rakaat. Sampai kiamat dua rakaat. Duduklah negeri mana pun, subuh dua rakaat. Bangsa apa pun, subuh dua rakaat. Penemuan sains terhadap geografi bumi macam mana pun, subuh dua rakaat. Kenapa? Kerana itulah yang paling sesuai dengan manusia. Dan akhirnya manusia akan kata kepada ciptaan Allah Ta'ala ini, ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Itu manusia akan ucap. Tidak ada yang kamu cipta secara batil, sama ada syar'iyah agama dia ataupun kauniyah alam sejagat. Subhanak, maha suci engkau Tuhan. Faqina azaban nar, hindarkanlah kami daripada azab nar, neraka itu Tuhan. Jadi kerana itu ikhwan, kalau orang berbincang apa kebaikan tasawuf, tarekat, apa kekurangannya pula, ketahuilah perkataan itu bukan daripada Allah. Artinya kita mula kena mencari sebutan tasawuf dengan maknanya, tarekat dengan maknanya, bila dia timbul. Pencarian kena dibuat lah. Macam mana orang sanggup bergerak komboi pergi cari apa? Harta karun. Mati di Mesir, cari di Malaysia. Apa punya otak? Di Malaysia otak orang lain. Pergi cari dan jumpa. Bila kita cari, kita jumpa. Akhir daripada surah Al-Ankabut kan? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa berusaha, bertekun, berhempas ulat, mencari sama ada hidayah ataupun dia mencari kebatilan, dia akan jumpa. Dia bersusah payah mencari hidayah, dia jumpa. Dia bersusah payah menceburi diri dalam kebatilan, dia akan terserempak dengan kebatilan. Maka kerana itu, bila kita tengok dalam buku ini, kita akan dapat sedikit ni. Baik ikhwan, saya tengok dalam buku ini saat pada muka surat 10 ke surat ke 10 bukan buku besar hak ni, hak ni. Dua minggu sebelumnya. Baik, dia kata ini dia ada kena mengena dengan tajuk kita nak baca ni. Baik, dia kata rukun syahadah Muhammadun Rasulullah, Muhammadar Rasulullah, ada dua perkara. Satu, mengakui risalah dan kerasulannya. Mengakui risalah dan kerasulannya, dua benda. Rasul itu jawatan dan pangkat Tuhan bagi dekat Muhammad bin Abdullah. Risalah benda yang Tuhan turunkan kepada Rasul dia untuk disampaikan. Isi daripada tugas itu ialah membawa risalah, ataupun dalam bahasa lain risalah adalah asy-syari'ah, syariat yang Tuhan bagi terhadap Nabi Muhammad.
ada dua benda kita kena terima. Pertama, dia Rasul. Kedua, dia pembawa risalah. Rasul dengan makna yang tersendiri, dengan maksud yang tersendiri. Dengan makna kata utusan. Utusan. Dipanggil Rasulullah. Kalimah Rasul diidhafahkan, disandarkan kepada Allah li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan. Jadi kalau kalimah Rasul tidak disandarkan kepada Allah, kalimah Rasul itu jadi umum, dia tak mulia. Macam bait, kita kata baitullah, syahrun syahrullah, naqah naqatallah. Bila disandar kepada Allah, rumah Allah, bulan Allah, unta Allah, maka dia angkat kemuliaan benda yang di belakang itu. Maka di sini nak diangkat kemuliaan siapa? Rasul itu. Rasul itu utusan daripada Allah. Maka bila Allah utuskan dia, Allah suruh dia membawa risalah. Tujuan ataupun isi daripada diangkatnya dia menjadi utusan Allah, untuk membawa satu risalah. Risalah minallah. Risalah perutusan daripada Allah. Jadi ikhwan, Nabi Muhammad, tubuh badan dia mesti dimuliakan, mesti diagungkan, diterima dengan kemuliaan. Dan syariat yang dia bawa mesti diterima dengan kemuliaan. Dua-dua diterima dengan keimanan. Pasal itu bila orang tanya siapakah insan paling mulia, kita kata Muhammad. Siapakah insan yang paling berkah, kita kata Muhammad. Kenapa kena jawab demikian? Huwa Rasulullah, dia Rasulullah. Mesti jawab demikian. Siapa orang paling saleh? Muhammad. Siapa orang paling alim? Muhammad. Siapa orang paling wara'? Muhammad. Siapa orang paling berakhlak? Muhammad. Siapa orang yang paling Allah cintai? Muhammad, 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 Muhammad. Kenapa? Itulah makna Rasul. Untuk zaman dulu, jawab Nabi dululah. Untuk zaman Nuh, jawab Nuh. Zaman Isa, jawab Isa. Zaman Muhammad, kena jawab Muhammad. Satu. Yang kedua, risalah. Pasal itu, bila kita muliakan Nabi, kita membesarkan Nabi, semuanya mesti di bawah Nabi. Tak boleh ada di atas dia. Kita sayang dekat guru kita, sayang dekat syekh kita, sayang dekat wali. Semuanya kena letak di bawah Muhammad. Bukan di atas. Di atas Muhammad tidak ada yang lain. Kerana Muhammad itu Rasulullah. Dia Rasul di sisi Allah. Pasal itu sampai rambut Muhammad, sugi Muhammad, istinja Muhammad, doa yang Muhammad baca ketika jima, kesemuanya menjadi contoh kepada kita. Kenapa? Ini diperbuat oleh Rasul daripada Allah. Yang kita tidak boleh memandang manusia lain setelah dibangkitkan Muhammad sebagai Rasul. Pada diri Muhammad itu ada benda besar bernama risalah. Perkataan dia, perbuatan dia, yang kita contohi, kita dengar perkataan dia, kita ikuti perbuatan dia. Kita memuliakan sifat tubuh badan dia. Kita membenarkan semua perkara yang dia benarkan. Ini kerana benda ini berkaitan dengan risalah. Muhammad datang untuk menunjukkan kenapa dia didatangkan oleh Tuhan, untuk membawa makna kehidupan dari Tuhan kepada kita. Maka risalah Muhammad mesti diagungkan. Apa Muhammad bawa? Seperti kata Imam Barbahari, Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Bila sebut Islam, di dalamnya ada sunnah. Bila sebut sunnah, itulah nama lain kepada Islam. Isi kepada Islam dan sunnah cuma dua juga, Quran dan sunnah. Tidak ada sumber lain. Kerana itu, apakah isi kepada risalah? Isi kepada risalah, qala Allah wa qala Rasul. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada qala fulan wa fulan. Tidak ada qala awliya. Tidak ada, tidak ada. Itu semua bukan rujukan. Kenapa? Kenapa Al-Quran menjadi sumber kepada risalah? Kerana risalah itu Tuhan yang buat bagi pada Rasul dia untuk sampaikan kepada kita. Apa isi risalah? Qala Allah. Perkataan-perkataan Allah. Demikianlah risalah Tuhan kepada Musa, Taurat dan Suhuf. Qala Allah.
Demikianlah risalah Tuhan kepada Daud Az-Zabur. Az-Zabur itu penuh dengan qala Allah, qala Allah. Yang menyampaikan Az-Zabur adalah lisanu Daud. Qala Rasulullah, qala Rasulullah. Itulah isi kepada Taurat, qala Allah. Itulah isi kepada Injil, qala Allah. Dan itulah isi kepada Al-Quran, kalam Allah yang bukan makhluk, iaitu qala Allah, qala Allah, qala Allah. Dan selepas daripada qala Allah, Allah sendiri di dalam qalnya, perkataannya menyatakan perkataan Rasul dialah yang paling mulia. Sunnah. Maka risalah itu apa dia? Qala Allah wa qala Rasul. Maka Allah yang bercakap di dalam kalamnya, dia yang bercakap Muhammad adalah utusannya. Maka menolak batang tubuh Muhammad, menghina batang tubuh Muhammad, dianggap menghina Islam keseluruhannya. Kerana huwa Rasulullah ja'ana bil huda wal bayyinat. Muhammad datang kepada kita dengan petunjuk dan keterangan kepada Allah. Keterangan dan petunjuk pada menyatakan ini risalah, isinya penuh dengan kalam Allah. Ini risalah yang isinya penuh dengan perkataan utusan Allah. Titik. Maka tidak boleh tolak Muhammad kerana dia Rasul. Tidak boleh tolak risalah yang dia bawa kerana itu daripada Allah. Bila kita sebut wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang ini adalah rukun yang pertama. Satu. Yang kedua, tadi masalah keyakinan, percakapan. Yang kedua, masalah pandangan hati. Macam mana kita nak didik hati kita memandang hanya Rasulullah insan yang sempurna. Baik, ikhwan. Cakap banyak-banyak pun takut orang marah. Masalah takut. Kalau berani orang marah tak apa, masalah dia takut. Orang marah ni masalah. Baik. Pada rukun yang pertama ini tapi rukun kedua dulu. Yang kedua rukun kepada syahadah Muhammad Rasulullah ialah meyakini kehambaannya, ataupun dengan perkataan lain, meyakini makam rububiyahnya di sisi Allah. Meyakini, beriman terhadap makam ubudiyahnya terhadap Allah. Apa maksud makam ubudiyah? Seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah bagi penjelasan, makam kehambaan sebagai seorang hamba di sisi Tuhannya. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, perkara yang kedua kita kena ada dalam diri kita apa dia, ikhwan? Kena ada dalam diri kita iaitu makam kehambaan. Allah buat manusia untuk menjadi hambanya. Muhammad telah pun sampai kepada puncak makam kehambaan dalam senarai makam tertinggi, nama dia ubudiyah, pembuktian kehambaan pada Tuhan. Muhammad telah sampai kepada kemuncak yang dikehendaki oleh Tuhan. Sabda Nabi meyakini kehambaannya, beliau sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Tadi kita meyakini dia Rasulullah, dia membawa risalah, betul? Satu. Yang kedua, kita meyakini dia Rasulullah dan dia hamba Allah. Dia Rasulullah, dia hamba Allah. Dia Rasulullah, dia hamba Allah. Dia tidak ada kena-mengena dengan roh Tuhan ke apa, tidak. Dia hamba Allah, dia manusia, tapi dia hamba yang telah capai kepada makam kehambaan, kemuncak ubudiyah. Yang pertama tadi, mengaku dia Rasulullah, pangkat dia, gelaran dia, dan mengaku pada diri dia ada risalah,
ada benda Tuhan bagi, iaitu syariat agama. Yang kedua, meyakini, kekalkan keyakinan dia Rasulullah, tetapi tambah satu, dia telah sampai pada level penghambaan. Kenapa ikhwan? Inilah, tengok dia kata. Dan sabda Nabi, dan sungguh hanyasanya aku adalah seorang hamba. Maka katakanlah, hamba Allah dan Rasulnya. Nabi suruh kita kata, Nabi kata, faqulu ana abdullah wa rasuluh. Katalah, aku hamba Allah, aku adalah Rasulullah. Maka tidak boleh kita mengangkatnya di atas derajat yang beliau miliki, sehingga seakan-akan beliau memiliki kekhususan dari uluhiyah. Satu. Sehingga pada akhirnya kita berkeyakinan bahawa dia mengetahui perkara yang gaib, dapat mendatangkan manfaat dan mudarat, atau kita yakini bahawa beliaulah yang memenuhi keperluan dan membebaskan kita dari berbagai kesulitan. Padahal Allah telah mensifatkannya dengan sifat kehambaan, ubudiyah, dan menempatkannya pada saat-saat yang paling mulia. Di antaranya, Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladhi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya. Firman Allah, Subhanalladhi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tak terkala beliau berdoa, wa annahu lamma qala abd qama abdullah yad'uhu. Dan bahawasanya tak terkala hambanya, hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat. Dan ketika Allah menjaga dan melindunginya, alaisallahu bikafil abdihi. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya? Keempat-empat ayat ini ikhwan, daripada surah yang berbeza, Al-Furqan, Al-Isra, Al-Jin dan Az-Zumar. Keempat-empat ayat ini menceritakan Muhammad dengan empat martabat. Ketika Quran diturunkan kepada Muhammad, Tuhan kata, kami turunkan Quran kepada hamba kami. Ketika dia diisra'kan, Allah kata, kami bawa hamba kami. Ketika Nabi sembahyang tahajud, Allah kata, hamba kami telah berdiri berdoa pada kami. Ketika Allah nak lindung dia daripada orang kata dia, orang tuduh dia macam-macam, Allah kata, kami lindung hamba kami. Muhammad telah diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya. Baik. Dua asas ini. Ini dua asas kita panggil rukun kepada la ilaha, rukun kepada Muhammadun, Muhammadar Rasulullah, rukun. La ilaha illallah ada rukun. Rukun pertama, nafi. Rukun kedua, isbat. Muhammad dan Rasulullah ada dua rukun. Rukun pertama, meyakini dia Rasul dan dia pembawa risalah. Dia ada risalah. Rukun yang kedua, meyakini dia Rasul dan dia hamba Allah. Dua benda ni ikhwan, menjadi satu. Dua benda ni menjadi satu. Satu benda yang bila kita nak ambil dua benda ni, kita nak letak dalam ilmu kesufian, di sini masalah kita. Sini masalah kita. Satu, kesufian yang melampau, ghulatu sufiyah. Kesufian yang melampau, Muhammad diagung melebihi martabat Rasul. Ini bercanggah dengan rukun dia. Yang kedua, Muhammad dikekalkan sebagai seorang Rasul, tetapi ketika mereka mencontohi ibadah, mereka terus tinggalkan Muhammad sampai tak ikut cara Muhammad. Dua benda ni akan didedahkan oleh penulis kita dalam buku dia tentang kekeliruan-kekeliruan ini. Sekarang ini ikhwan, kita nak mencucikan diri kita supaya kita dapat qalbun salim. Betul? Ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Betul?
Tidaklah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Liya'budun, kalau kita terjemah dengan makna ibadat pun boleh. Kita terjemah dengan makna, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mentauhidkan aku pun boleh. Kerana tauhid kadang-kadang dipanggil dengan tauhid ubudiyah, tauhid ibadah, kadang-kadang dipanggil dengan tauhid uluhiyah. Liya'budun, hanya beribadat kepada aku, tidak kepada yang lain. Itu juga termasuk dalam makna la ilaha illallah yang kita dah belajar dah. Betul. Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Maka Tuhan kata, Muhammad telah sampai kepada makam ibadat. Maka seolah-olah ayat ini secara dia punya, kita kata apa, jumlah khulasah ayat ini, kesimpulan yang kita nak buat daripada ayat ni, Allah kata, beribadatlah kamu, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Empat tempat dalam ayat tadi Allah telah memuji Muhammad dengan nilai ibadat. Ibadat, ubudiyah, hamba, dia satu makna, masdar dia satu, abadah. Daripada abadah jadi abdi, abadah jadi ibadah, daripada abadah jadi ubudiyah, daripada abadah jadi al-ibadatu lillahi wahdah. Dia punya masdar dia, masdar kata apa Ustaz? Kata asal. Root word. Orang putih tu ada dalam kepala banyak, tak sebut, itu masalah dia. Kata terbitan. Jadi bila kata kita ini abdullah, abdu tiga huruf, ain, ba, dal. Kita ni abdullah, kita ni ibadat Allah. Kita ibadat kepada Allah, ibadah adalah nama kepada pergerakan kita. Abdun, nama orang yang bergerak itu. Kita abdun, supaya kita ada kemuliaan, disandarkan kepada Allah, abdullah, angkat nilai. Kita ni hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Bukti kita hamba Allah, kita ibadah lillahi wahdah. Beribadat hanya kepada Allah. Untuk apa? Untuk sampai kepada makam ubudiyah, makam penghambaan. Kenapa kita kena sampai pada makam penghambaan? Allah kata, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan aku mahu mereka jadi hamba aku. Sampai pada makam tu. Tiba-tiba Allah puji Muhammad empat tempat. Ketika Quran diturunkan, Allah kata, dia hamba aku. Ketika malam Isra', Allah kata, dia hamba aku. Ketika Nabi sembahyang malam, Allah kata, hamba aku bangkit berdiri berdoa. Ketika Nabi susah, Tuhan kata, cukuplah aku yang tolong hamba aku. Seolah-olah makna ayat tu, Tuhan kata, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat pada aku. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan aku nak mereka beribadat pada aku sampai kepada makam ubudiyah sepertinya aku tunjuk kepada Muhammad. Itulah makna ayat itu. Tak boleh ditafsir dengan makna lain. Supaya ayat itu masuk dengan manhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan habak ke orang, ini rahsia kita. Dalam sufi, dia tafsir dengan makna lain sikit. Kita beribadat kepada Allah. Muhammad ini adalah contoh, kita panggil apa? Contoh asas. Everything, apa yang kita buat dalam dunia, dia mesti ada benda asas. Tapi setelah kita kuasai benda asas, kita akan dapat kepakaran sendiri. Kepakaran itu adalah kelebihan kita. Maka bila kita beribadat, asas dia ikutlah Nabi. Sembahyang lima waktu, asas. Nak rokok, nak i'tidal. Pasal itu tidak ada orang sujud dulu lepas itu baru i'tidal. Tak ada. Asas. Asas kena ikut lah. Tapi dalam kita duk beribadat, kita akan dapat kemahiran beribadat. Kemahiran itu adalah kita punya kelebihan. Bila kita dah mahir dah dengan ibadat ni,
maka kita dengan Tuhan ada jalan sendiri yang tak sama dengan jalan orang. Ini adalah satu teori, satu kuman yang sangat dahsyat duduk dalam kepala. Kenapa? Dia akan merosakkan rukun yang pertama dan kedua daripada makna Muhammad dan Rasulullah. Tak boleh. Tak boleh. Tuhan tidak bagi open check kepada kita dalam ibadat. Aku buat kamu untuk ibadat. Okay, now go ahead. Dah, dia bukan go ahead. Dia kena go stand dulu. Ibadat dia stop dengan nothing. Stop. Adam. Ibadat start dengan Adam. Ain dal mim. Adam. Maksud dia apa? No. No. Ibadat, jangan buat ibadat. Sehinggalah hamba aku tunjuk ke hamba macam mana beribadat, baru start ibadat. Kenapa ya kawan? Allah puji dia. Kita baru nak ibadat, dia telah sampai makam. Ni apa? Orang duk sembang kan? Orang lah duk sembang. Bumi ni bulat ke? Lempiang ke? Bujur ke? Tak tahulah sembang punya sembang. Hak semua duk sembang ni, seekor pun tak pernah keluar naik kapal. Hak duk sembang ni, seekor pun tak pernah naik roket keluar. Pi tanya saya kawan naik roket tu. Dalam Malaysia ada tak ada kawan naik roket keluar saya? Pi lah tanya dia. Dia snap gambar tu, masa snap gambar tu nampak apa? Pakai gambar tu lah. Esok orang lain pula snap gambar, kerana teknologi kamera tu lain, dia keluar macam lain pula. Ni kawan, telefon kita duk pakai ni, ni bukan telefon lah, contoh telefon kita duk pakai dulu, dia main kita snap gambar antara cerah dengan gelap sama banyak. Lepas tu dia main pula Samsung ni, kita snap gambar dia cerah sikit. Dia main pula Oppo punya gambar better daripada yang selepas. Dia main pula apa? Vivo. Lalu ni dia main pula telefon, boleh baling dalam air, ambil gambar dalam air. Oh, dahsyat. Makin baru punya kamera, makin nampak keluasan gambar yang kita ambil. Macam itulah kamera ni orang pakai pi ambil gambar atas tu. Nanti main satu masa, ikhwan, kamera tu punya canggih, orang ambil gambar dunia ni sampai tak nampak ujung. Tak nampak ujung. Pasal Quran kata dunia ni luas. Luas. Yang kita dah nampak dia bulat ke, dia bujur ke, dia triangle ke, dia macam-macam kita nampak. Ini semua gambar atas kamera, bukan mata kasar. Nabi naik malam Mi'raj, Nabi bukan ambil kamera. Nabi boleh cerita luasnya alam ni, luas. Maka mukmin tak boleh menafikan itu dalam akidah, bumi ni luas. Itu saja. Luas macam mana? Luas membujur. Luas membulat. Hang katalah janji luas jangan nafi. Bujur tak bujur atas kamera. Atas kamera kita. Orang putih daripada NASA dia ambil. Dia kata, tak tahu dia nak kata apa, panggil dia main pula. Mata orang putih sebelum nak minum ayam dulu. Kena tani dulu, pasal nak pergi berani. Ambil gambar, orang putih dia kata dunia ni berlapis. Berlapis pula. Itu semua tak penting. Yang penting jangan nafi bumi ni luas, cukup. Itu akidah orang Islam. Lain atas kamera, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita duk baca ni ikhwan, dia Allah jadikan dia sampai pada satu tahap, Tuhan didik dia, Tuhan asuh dia sampai dia menjadi uswatun hasanah. Sudah tidak ada contoh di sisi Tuhan melainkan dia untuk akhir zaman ni. Sehingga kan contoh dia tu paling dahsyat. Semua Nabi kalau hidup zaman dia akan contoh dia. Maknanya ikhwan, setelah kita ucap La ilaha illallah, mengikat
kita tahu ke siapa kita nak buat ibadat, Muhammadur Rasulullah mengikat lagi kemah kepada kita, no road and no jalan untuk beribadat kepada Allah. Nak sampai pada makam ubudiyah, melainkan seluruh manusia kena menjadi pengikut kepada Muhammad, dipanggil dengan nama umat di belakang Muhammad. Tak kalau tak sampai pada Tuhan, ditutup semua pintu, dikunci serapat-rapatnya pintu dan jalan dan tingkah untuk sampai pada Tuhan. Sebaliknya dibuka hanya satu pintu sahaja, pintu di mana Muhammad ada di situ. Manusia tidak boleh sampai kepada Tuhan dengan apa nama ibadat kalau tidak mengikut cara Muhammad. Yang ni dalam dunia sufi tidak diterima secara muktamad. Kenapa? Makam manusia, bila kita buat ibadat, kita akan ada bicara makam, rasa kita mula berbeza, makam kita tinggi, ibadat kita mula berbeza. Makam muqarrabin lebih tinggi daripada makam abrar, sehingga akan diungkap dalam perpatah sufi Qurtubi bubuh dalam kitab dia. Syekh Nasiruddin Albani pun tulis dalam maudhu'ah dia, apa kitab dia, Silsilah Ad-Da'ifah wal Maudhu'ah. Dikatakan Nabi kata, tetapi tidak, ini istilah orang sufi, bukan Nabi. Tak boleh dikatakan Nabi kata. Itu hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, satu kebaikan yang dilakukan oleh orang baik-baik masih dianggap kesalahan di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Berbeda makam, berbeda nilai. Dekat kita, benda tu baik. Hasanatul abrar. Abrar ni kita ni lah. Di akhir zaman ni, boleh tak isap rokok, abrar lah tu. Abrar. Besar tu. Kebaikan dianggap baik, dianggap baik oleh orang baik. Abrar. Hasanat, kebaikan di sisi orang abrar, orang makam satu ni, kebaikan dia tu masih dianggap sayyiat, keburukan di sisi orang yang tinggi. Orang bawah ni, pasal apa kau semayang? Oh, saya kena semayang. Kalau saya tak semayang, Tuhan lepas dalam neraka, mampus saya. Itu kebaikan dia, dia tak mau masuk neraka. Tapi ingatan dia itu dianggap buruk oleh orang yang dekat dengan Tuhan, sebab mereka ibadat bukan pasal takut neraka. Mereka ibadat bukan pasal mau syurga. Mereka ni abrar. Mereka ibadat ni kerana nak dekat dengan Tuhan. Kerana nak dekat dengan Tuhan. Maka kebaikan orang bawah ni masih dianggap keburukan di sisi orang atas. Dalam tazkiyatun nafs, berdasarkan manhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ni tak ada. Apa saja Muhammad kata baik, mukmin mesti kata dia baik. Tidak ada tabakat-tabakat ni semua. Yang ni nak kena tahu dulu, ikhwan. Pasal tu sebelum kita nak pergi ambil ijazah tarikat ke apa ke, makrifat ke hakikat, hak ni kena bagi clear. Dan saya ingat Syekh dulu dia kata apa? Dia kata sebelum hampa mengaji fiqah sekalipun, manhaj la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kena bagi jelas dulu. Tak kalau fiqah hampa akan jadi serabut. Fiqah akan jadi serabut. Kalau yang ni tak clear, agama ni akan penuh dengan khilaf. Pergi sana khilaf, pergi sini khilaf. Sedangkan khilaf ni, satu benda agama tak mau. Imam-imam kita pun tak suka khilaf. Mereka terjadi khilaf di antara mereka, bukan kerana mereka cadang nak khilaf. Mereka tak suka khilaf. Kerana Quran menyatakan, khilaf ni tak bagus. Tapi pasal apa terjadi khilaf? Di atas sumber ilmu yang mereka dapat. Masing-masing pertahan, inilah sumber dia. Maka datanglah pentahkikan untuk mencari kebenaran. Pentahkikan balik, pengkajian semula terhadap nas, terhadap hadis, terhadap sistem pembuktian. Dalam itulah terdapat mana kedaifan, mana kesahihan. Maka umat tak boleh kata khilaf ketika itu. Umat kena cari yang sahih. Yang sahih itulah berada di bawah bumbung la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik, antum tengok muka surat 11.
Dia kata syarat syahadah Muhammadur Rasulullah. Tadi kita start 9 kan? 9 suku. Oh, jadi break kita 10 suku lah. Kalau break pergi 10, hantu hutang saya 15 minit. Tak boleh mati kalau ada hutang, tak masuk syurga. Oh. Jadi baik bagi cukup 9 suku, baru kita berhenti. 10 suku. Baik, hantu tengok. Macam mana la ilaha illallah juga ada dia punya syarat. Antum ingat lagi apa syarat la ilaha illallah? Ingat lagi apa syarat la ilaha illallah? Jangan buka buku. Tak apa, boleh buka. Dia ada 7 syarat kan? Pertama, al-ilmu. Kedua, al-yaqin. Ketiga, al-qabul. Keempat, al-inqiyadu. Kelima, as-sidqu. Keenam, al-ikhlasu. Ketujuh, al-mahabbatu. Ha. Demikianlah Muhammadur Rasulullah ada dia punya syarat dia. Apa syarat dia? Satu, mengakui dan meyakini risalah yang dibawanya di dalam hati. Hak tadi, hak rukun tadi itu kena masuk dalam hati. Kena mengaku risalah Nabi bawa paling benar. Kerana kebenaran itu diakui oleh Tuhan. Dua, mengucapkan keyakinan dan pengakuan tersebut dengan lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti disebut dengan mulut. Tak kalau tak sah Islam orang tu. Masuk Islam, sebut satu, tak sebut lagi satu. Tak sah Islam dia. Dia kena sebut. Dan di mana pun ikhwan, kita kebenaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mesti ada di mulut bertahan. Lepas itu kita kata syirik tak betul. Kerana kita pertahan la ilaha illallah itu tauhid. Orang buat syirik kita bantah. Jangan buat sahabat ini syirik. Pertahankan tauhid kepada Allah. Orang buat bid'ah kita kata sahabat jangan buat. Kenapa? Yang kita kena pertahan adalah sunnah. Sunnah adalah kesucian, kemurnian. Yang ketiga, mengikuti jejak langkahnya dalam perbuatan dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya dan menjauhi kebatilan yang dilarangnya. Ini yang ketiga. Dalam la ilaha illallah, dalam Muhammadur Rasulullah itu apa makna Muhammadur Rasulullah? Kita kena follow dia step by step. Pasal apa ikhwan? Pasal apa? Kita semayang kita tak mau baca usali. Pasal apa? Kita nak start terus dengan takbir. Pasal Muhammadur Rasulullah. Pasal kita kena follow dia selangkah step by step. Kena follow dia. Walaupun kita tak pernah kata apa-apa pada kawan yang nak pakai usali, pakai ya. Kita demokrasi. LGBT pun boleh buat demonstrasi. Kan apa tak lagi kita? Apa tak lagi kita? Kita tak paksa orang. Tetapi kita nak buat macam orang. Nahi kabi-kabi nahi. Tum pagal he. Hang kalau suruh aku buat macam hang, tum pagal he. Hang betul-betul gila. Aku tak buat lagu tu. Sebab aku, ni. Kita pegang ni. Yang keempat, membenarkan apa yang diberitakannya dari perkara-perkara gaib. Baik yang telah lampau atau yang akan datang. Hanya Muhammad saja boleh cakap benda gaib yang dah lepas, yang akan datang. Bukan Tok Bomo, bukan dukun, bukan peramal-peramal hari kiamat. Tak, Muhammad saja. Hari kiamat jangan dibicara di atas nada Bomo dan dukun. Baca hadis sahih, tapi ramal. Itu kerja dukun. Baca hadis sahih dan dia macam ni, Ya'jud Ma'jud macam ni, lepas tu buat, ambil whiteboard tulis tuan-tuan berdasarkan yang ni, berdasarkan yang ni, berdasarkan yang ni, cak dapat satu jawapan. Tak lama tuan-tuan, 100 tahun lagi. Ini kerja bomoh. Meramal kiamat kerja dukun. Sunnah tidak meramal. Sunnah alamatus sa'ah, menceritakan tanda, bukan tarikh. Bomoh duk habaq ni semua.
Maka orang sunnah hati-hati dalam bercakap kiamat. Jangan bercakap di atas lisan, dukun dan bomoh. Man ata kahinan fasa'alahu. Siapa pergi jumpa bomoh, pergi jumpa dukun, dia tanya dekat bomoh, dia tanya dekat dukun, fasaddaqahu, dia benarkan. Maka dia kufur dengan apa yang Tuhan turun pada Muhammad. Maka jaga lisan orang sunnah. Kita bukan peramal kiamat. Kita bukan bomoh yang bercakap pasal masa depan nak jadi apa. Kita hanya beriman dengan alamat, alamat as-sa'ah, tanda-tanda. Yang tanda tu kita tahu macam mana? Nabi apa? Berapa lama lagi agak-agak sahabat kiamat? Tak ada agak, saya tak tahu. Habang, saya tak tahu. Taklah ni, mereka dah jumpa dah. Jumpa siapa? Mereka jumpa Dajjal. Tak mana pergi jumpa ni. Ada orang itu dia nak pergi umrah. Terserempak ke dia tengah terbang? Tu jadi macam mana? Dia landing dekat airport Saudi, dia naik balik, dia pergi. Dia, kan Mekah dia tak boleh masuk. Tu dia pergi mana? Tak tahu. Suddenly disappear. Kita kata, okey. Dia tanya kita, percaya tak? Kita kata, percaya. Hang percaya apa? Aku percaya hang lah Dajjal. Mana ada peramal? Agama ni tidak ada peramal pada masa depan. Bercakap macam Nabi cakap. Nabi tak habang tarikh bila. Maka tu sudut bimbang lah. Tuan-tuan, kita dah dekat dah ni tuan-tuan. Kita dah dekat dah dengan kiamat. Tahu tak planet sebelah planet bumi, law ni dia duk putar sebelah barat. Dia putar sebelah barat dan hari ni matahari bagi cahaya ke sebelah barat pada planet sebelah bumi. Dan tak lama lagi fenomena tu akan berlaku di sebelah planet tu. Sebelah marik bumi. So kalau ikut calculation tu yang NASA buat, lebih kurang tak sampai 100 tahun matahari akan terbit sebelah barat. Kita bagi tahu itu kajian bomoh. Kita tak pakai kajian bomoh. Habanglah besok pun kita tak pakai. Kita pakai Rasulullah punya cakap. Bila masa dia keluar sebelah barat, katalah sadaqa Rasulullah. Dah jadi dah Nabi sebut, kita bukan peramal. Kita bercakap pasal kiamat daripada Rasulullah. Pasal apa ya kawan? Ingat balik dua rukun yang mula. Dia Rasul, dia pembawa risalah. Dia Rasul, dia telah sampai pada makam ubudiyah. Kiamat, akhirat, ghaib kena datang daripada mulut dia. Tak ada daripada mulut dia, kita tutup mulut. Orang Pulau Pinang kata, tutup mulut, tutup pungkok. Duk dendam, dua-dua mau tutup. Jangan tutup atas bawah buka, jangan. Tutup dua-dua, duk dendam. Maknanya duk dendam betul. Jangan cakap apa, sengak. Sampai Muhammad cakap, kena tanya pula, sahih ke tak? Berbohong pada Muhammad, tempat duduk dalam neraka. Tak boleh bohong. Itu syarat dia, ikhwan. Apa lagi? Yang lima, lebih mencintainya dari cinta kita pada diri sendiri, harta, anak, orang tua dan manusia semua. Itu yang kelima. Get ready untuk sayang Nabi, untuk tarbiyah diri kita lebih mengutamakan Nabi daripada diri sendiri. Nanti kita belajar dalam buku ni, orang-orang kerohanian tak lepas benda ni. Dia memang nak ikut cara Nabi, dia sayang kat Nabi, tapi dia nak ikut cara Nabi tu, dia tak boleh pergi. Dia dihalang oleh dia punya tekong, khalifah, syekh dia, guru dia. Walaupun dia tahu Nabi tak buat benda tu, walaupun dia tahu, dia tak boleh korban untuk ikut Nabi. Yang keenam, lebih mendahulukan sabdanya, perkataannya dari perkataan seseorang dan mengamalkan sunnahnya. Jadi ikhwan, ini adalah enam syarat kepada Muhammadan Rasulullah. Bila kita tahu benda ni semua ikhwan, baru kita boleh baca buku ni. Baru boleh baca. Yang ni kita bubuh sesiap. Bubuh sesiap dalam kepala kita. Supaya tak beretuh dengan apa-apa pandangan, apa-apa teori mazhab ni. Orang cakap makam tu, cakap makam ni. Main satu duk makrifat ke, duk mencari roh, perjalanan roh. Dia main cerita pada kita, saya nampak roh orang mati tu keluar.
duduk jigi, duduk buat macam gambar Hindu lah tu, duduk jigi setempat. Duduk kulit kepala. Kita kata, apa sih? Apa sih? Dia kata, roh duduk keluar. Allah, roh duduk main ke? Roh duduk keluar. Satu orang dengan penampilan warak dia, dia bagi tahu dia nampak roh tu keluar. Kita takkan nak kata tak. Kalau kita nampak, kita pun tak percaya. Macam mana aku boleh nampak? Pasal kita tahu. Kita subuh pun tujuh suku. Roh kita pun lambat masuk. Bukan kata kelak lambat masuk. Jadi kalau kita nampak, kita pun tak percaya. Tapi yang nampak ni satu orang yang besar. Bila orang ni nampak, dia tarik perhatian orang lain. Anda tengok Muhammad Rasulullah dalam diri dia akan rosak. Orang ni akan lebih besar dalam hidup orang lain daripada Muhammad. Semua akan rujuk dengan dia. Muhammad cerita pasal roh, Muhammad cerita roh naik ke langit, turun balik dalam kubur jadi apa, semua Muhammad cerita. Dia akan jadi put the side. Nak tanya ke orang ni pula, walaupun tak ada dalam hadis, kawan tu jawab, ya. Ini penyakit orang mendekatkan diri pada Tuhan dalam dunia kerohanian. Sampai hari ini tak dapat dinafikan. Tambah dia boleh nampak jin. Allah punca semua ni. Dia boleh nampak, dia boleh sembang. Duduk-duduk angguk. Pergi berubat, duduk sembang. Amai buat apa? Dia duduk saja. Kelak. Tak temu jadi cerita. Kawan kena jin tu baik. Kita bukan kata dia bomoh. Kita kata dia wali Allah. Wali Allah. Wali Allah. Naik jadi wali habis Muhammad put the sign. Masalah kita ni, bila kita kenal satu orang hebat, Muhammad akan tertolak dengan orang tua kata apa? Ambil susu pi dalam hutan. Ni orang tua kata, ambil susu pi dalam hutan, susu anak kera. Biasa dengar patah tu. Maknanya tak cukup tua. Kan itu pada orang tua. Kera di hutan. Tersilap kona sikit aja. Kera dalam hutan disusukan. Anak di rumah. Dah betul. Jadi lagu tu mengucap Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ikut orang lain. Ucap Muhammadur Rasulullah dengan makna-makna dia macam ni, percaya ke orang lain. Ucap Muhammadur Rasulullah, ibadat cara orang lain. Saja takat ni saja ikhwan, takat ni. Takat ni. Agak-agak. Agak-agak ni orang utara kata kalau agak-agak maknanya bukan cerita betul lah. Agak-agak. Apa orang putih kata apa? Just apa? Just. Imaging. Just imaging. Oh, your English very now. Allah. Saja, takat ni kita baca. Dengan amalan puasa 3 bulan, bulan Rejab ni. Agak-agak sebulan Rejab ni sampai Ramadan. Agak-agak takat ni kita baca. Kita nak buat. Tak buat lagi ya. Pasal apa? Mana boleh Rasulullah tak tahu benar ni? Mana boleh? Kebetulan masuk bulan Rejab ni, doktor pakar perut kata, pakar perut, pakar usus, pakar limpa, pakar jantung, pakar paru-paru, semua pakar main berimpun kat perut kita, semak perut kita. Pakar ni kata, kalaulah sebulan-bulan ni hang tak puasa, putih orang perut lah. Kita pun puasa. Kebetulan kita puasa tu jatuh satu Rejab. Yang tu orang putih kata apa? Koinsiden saja. Bukan pasal ibadat. Puasa-puasa sebulan, orang tak jadi putih, sambung balik. Kita pun sihat. Orang kata kat kita, macam mana boleh sihat? Kita kata, saya puasa.
Maka kawan ni pun dengar-dengar, oh dia tu puasa sihat, saya pun nak puasa juga, tapi saya nak ambil berkat bulan Rejab. Dia pun puasa dengan niat sihat, tapi nak tumpang Rejab punya punya berkat. Agak-agak jadi ibadat dah puasa dia? Tak jadi ibadat. Tak jadi ibadat. Ibadat tetap kena tengok pada Muhammad, dia Rasulullah, dengan syarat-syarat kita duk baca tadi tu. Dia telah sampai pada makam ubudiyah. Habis kami duk puasa ni macam mana? Tak tahu. Habis takkan kami nak tinggal? Takkan kami nak tinggal? Tak tahu. Mana kita nak pitau? Decision in your hand, not my hand. Your hand. You make personal decision. This is your ibadah. Yang nak berdiri depan Tuhan kena hisap awak, bukan saya. Saya pilih nak ikut cara Nabi Muhammad. Awak nampak saya rugi, nampak saya macam balok. Orang duk puasa, kita duk kena nasi lemak, duk kena karipap. Balok buat-buat ni. Patut mengaji sunnah, pelan ibadat. Ni mengaji sunnah, pelan tak puasa. Puasa, Isnin Khamis puasa, 13-14 kita puasa. Mai hari apakah kita puasa. Saja-saja nak pergi puasa lagu ni kita tak buat. Bukan pasal balok, bukan pasal apa. Pasal duk ada atas kepala kita ni Muhammadan Rasulullah. Kita bukan tak memasuk tarikat. Kalau dia satu ilmu berzikir mendekatkan diri pada Allah, kita bukan tak mempelajari tasawuf. Kalau dia satu ilmu membersihkan hati kita pada Allah, masalahnya kita nak tengok di situ ada dak Muhammad dengan riwayat yang sahih, bukan dhaif, bukan palsu. Dhaif pun kita tak mau, apa tak lagi palsu. Yang tu saja. Oh, kalau orang kira lagu tu sampai bila orang tak boleh mengaji tasawuf? Ha, tak mengaji. Ya? Pasal duk kira. Pasal masalah kita duk kira benda ni. Pasal apa kita kira? Pasal benda ni tak lekang dengan hati kita. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Tak lekang, tak lekang. Duk ingat selalu benda ni. Pasal tu zikir tu kita tak buat, zikir ni kita tak buat, yang tu kita tak buat, yang ni kita tak buat. Tak sayang ke kita dekat mak kita, ikhwan? Mak ayah kita bela kita, dia mati. Habis-habis dia mati, tanam-tanam semua, kita balik rumah masuk waktu maghrib, kita buat 2 rakaat sunat hadiah. Bukan susah pun. 2 rakaat saja. Baca qul wallah, baca ayatul kursi. Lepas tu baca doa. Hadiah ke sembahyang ni dekat dia. Bukan susah, senang saja. Buat siapa-siapa tak tahu, dengan ikhlas. Tolong mak ayah kita, yang kita keluar daripada perut dia dulu, keluar-keluar mentelan yang bulat dengan lapak dengan apa, maklah bagi ayam susu dia mula kat mulut kita. Kita tak mati. Dapat ayam susu dia tu, kita tak mati. Tak kalau keras, duk riau-riau 3 jam, nanti meninggal lagi tu. Jasa mak, jasa mak. Tak kesian ke dekat mak? Kesian. Tapi pasal apa tak buat sunat hadiah? Pasal atas kepala kita ni duk ada Muhammadan Rasulullah. Muhammad sayang dengan kita, Muhammad kasih dengan kita. Quran menceritakan sayang dan kasih dia. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kata Muhammad ni azizun alaihi ma'anittum. Dia tengok bebanan yang kamu tanggung, susah hati dia. Apa yang tertanggung atas kita ni, bebanan kita, dia susah hati. Harisun alaikum, haris, begitu tamak, begitu tak sabar Muhammad, nak sangat iman ada dalam hati kamu. Bil mu'minina raufur rahim, Muhammad dengan orang-orang yang beriman, dia sangat kesian belas dan sayang. Apa dia tak buat dekat umat dia? Tapi semai hadiah, dia tak buat. Dia siapa? Dia Rasul. Dia siapa? Pembawa risalah. Dia siapa? Dia Rasul. Dia siapa? Dia hamba Allah. Dia dah sampai kepada kemuncak ubudiyah. Dia nampak sebahagian benda raib yang Tuhan bagi dia nampak. Dia dengar siksa kubur. Mata dia tengok syurga, tengok neraka. Maka semua amalan yang bawa kita ke syurga dan tolong orang mati, semua dia ajar. Semua amalan menjauhkan kita daripada neraka, yang tak membantu orang mati, semua dia tak ajar. Apa kita nak kata? Adakah kita nak menafikan benda ni semua?
inilah yang nak menyekat langkah kita, ikhwan. Bukan pasal apa, pasal ni ya. Dan kita pun sampai bila-bila cakap pasal sunnah, pasal ni ya. Habis nak cakap pasal apa? Wali ada tak ada? Kat sini ada wali tak? Ada. Angkat tangan dandan. Anak perempuan berapa orang? Tiga. Tiga kali nanti jadi wali. Memang wali ya. Tapi Muhammad Rasulullah, kita bukan tumpang tengok seronok, kita tumpang ibadat dia, tumpang zikir dia untuk balik bertemu Tuhan. Hatu hat ni yang sebahagian orang bila dia start belajar, ikhwan, dia tak masuk, dia jam, dia lawan kat sini. Oh, dia kata mamak ni suka buat gila. Dah tak gila lagi, aku habak betul ya. Dia kata mamak ni suka buat kapla betul ya. Aku jam betul ya. Aduh, tak. Kan macam orang kita lah ni kan, dia punya contoh senang saja. Sahabat kita mati, kita pergi rumah dia. Kita pergi ziarah rumah orang, salah. Soalan tu dia tanya. Nah, logik saja. Nah, satu pun tak ada. Semua logik. Kita duduk rumah orang, dapat pahala. Dia buat makan, bagi tamu makan, dapat pahala. Lepas tu sambil-sambil tamu duduk tunggu, baca Quran, baca Qul Wallah, baca Fatihah, baca Qul Wallah, dah ada pahala. Nabi kata khatam Quran kan, tiga kali khatam Quran. Eh, tak mana ni, salah. Salah dia pasal kaifiatnya awak buat. Muhammad tak buat. Dia Rasulullah. Dia bukan pak mentua kita, dia bukan abang ipar kita. Dia Rasulullah. Kalau kalimah Rasulullah tu tak boleh dihadam dalam fikiran kita, susah lah ikhwan nak sembang. Pasal tu rukun yang pertama, kena tahu dia Rasul, dia pembawa risalah. Tak ada siapa faham agama ni, Muhammad saja yang faham. Pasal tu apa sahaja agama kena keluar daripada mulut Muhammad, baru boleh keluar daripada mulut kita. Itunya Allah sebut dalam Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas kata, jangan berbuat sebelum Nabi buat, jangan kata sebelum Nabi kata. Begitu ya kawan. Kawan-kawan kita lagi pihak lain, dia faham macam lain. Oh, dia kata faham dah butuh salah. Macam kita dah faham ni, dia kata salah. Hak benarnya Nabi mengajak pada kita asas saja. So bila kita dah tahu benda tu, kita pandai-pandailah buat macam mana pun. Dia kata kalau duduk macam hampa buat ni, tak ada ibadat lah. Mana boleh tak ada ibadat? Duk ikut Muhammad ni bukan ibadat lah. Kita dah bercakap dengan dia ni ikhwan, yang duk makan ubat darah tinggi kita, bukan dia, kita. Duk terang kat dia tu darah tinggi boleh ke kita? Dia happy go lucky aja. Dia happy dia tak ikut Nabi. Dia happy dia tak tahu apa pasal Nabi. Dia duk marah ke kita. Baik ikhwan, bila tahu semua benda ni, baru boleh baca buku ni. Baru boleh baca. Tapi bila nak baca buku ni? Lepas rehat lah. Tak boleh baca lah ni. Kalau baca lah ni dia tak masuk. Boleh pitam oh. Lepas kita rehat 10 minit kita sambung baca. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim kita. Kita lihat kepada muqaddimah buku ini. Kepada muqaddimah buku ini. Dan saya tengok di sana ada lagi satu buku ikhwan, sekecil ni. Nama dia Ajaran Sufi dan Tarekat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Buku ni dia cerita pengalaman dia. Dia menghimpunkan pengalaman dia dalam buku ni. Dan dia menyebut dalam buku ni ikhwan, lebih daripada 25 perkara yang dia tengok ada di dalam
aliran kerohaniannya dia masuk. Ada 25 perkara. Nanti kita kongsi juga dengan hak dia cakap ni. Bagus dia. Baik, ikhwan. Kalau antum tengok daripada muka surat 1 sampai muka surat 8, itu adalah satu mukadimah yang diberikan oleh sahabat baik kepada apa nama Doktor Syekh Ihsan Hilali Zahir. Kawan baik dia. Ilahi ini. Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Kawan baik dia bagi intro setelah dia mati. Dia bila dia siap buku dia yang pertama, secara mutlak dia menceritakan perjalanan tasawuf. Dia buat buku yang kedua ni berkenaan dengan bahagian kelebihan dia ni, ikhwan. Dia tidak bercakap tentang tasawuf ataupun tarekat, melainkan dia duduk di tengah-tengah mereka dan dia mengambil maklumat daripada sumber mereka. Dia berbeza dengan kita hari ini. Kita ni masalah tarekat kita, tasawuf kita, kita tidak mengambil daripada sumber dia, kita mengambil daripada orang lain. Dan pasal itu kita kata, kalau kita kata macam buku ni kita duk baca kan, dia mendedahkan tentang gulat. Gulat maksud dia yang kemelampauan itu. Yang kemelampauan tu, yang melampau tu gulat. Pasal kita gulatu sufiyah. Kalau ada orang mendakwa ada sufi yang tidak melampau, maka yang tak melampau tak masuklah di sini. Yang dia duk kritik ni yang melampau. Di sini dalam buku ni penulis kita sebut ada satu perkataan yang penulis ni sebut sangat menarik, ikhwan. Dia sebut pada muka surat yang keempat. Antum tengok dia sebut, dia kata Abu Al-Hasan An-Nadawi. Abu Hasan An-Nadawi. Dia mana? Pakistan dia. India ke Pakistan dia? Abu Hasan An-Nadawi. Dia kata apa nama? Sheikh Muhammad bin Jamil Zainul ni dia nakal perkataan kawan tu. Dia kata Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab dia kata, iaitu dalam kitab dia Ar-Rahbaniyah La Rahbaniyah, Ar-Rahbaniyah La Rahbaniyah, dia kata, anda tengok kata dia, alangkah baiknya sekiranya mereka tidak menamakan sufiyah tetapi dengan tazkiyah. Abu Hasan An-Nadawi ni kata alangkah baiknya ilmu ni tak dipanggil dengan sufi, dipanggil dengan tazkiyah. Kenapa? Kerana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Allah kata dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran dan al-hikmah as-sunnah serta menyucikan mereka. Apa salahnya mereka ini menamakan nama kepada hak depa bawa ni tazkiyah? Kerana itunya Allah sebut dalam Quran. Allah kata Muhammad datang wa yuzakkihim. Muhammad datang untuk mentazkiyahkan jiwa, bukan untuk mensufikan jiwa. Perkataan sufi setelah 100 tahun baru datang, tak dipakai oleh para sahabat. Walaupun ilmu itu difaham merujuk ke mana, namun Abu Hasan An-Nadawi kata, kenapa dia tak dipakai hak Quran kata tu? Kenapa nak cipta yang baru? Sedangkan kalam Allah tu dah sempurna. Itulah satu keluhan yang Imam Abu Hasan An-Nadawi sebut. Dan kita pun tak pernah fikir benda ni. Kita fikir, sufi lah, tarikat lah. Dan kita pun, tapi jangan habak kat orang. Sebenarnya banyak benda tak boleh habak. Banyak tak boleh habak. Saat ini bapak-bapak yang kena hati-hati, you better be careful with this mama. Ini masalah tu. Ha.
Saya ada pengalaman, saya tak boleh sebut negeri, saya tak sebut tempat. Pengalaman. Iaitu, saya dijemput pergi ke situ dengan pihak berkuasa bercakap tentang satu wali. Satu wali muncul. Bila saya kritik wali itu, so dia sudah mengamuk lah. Tak apa, majlis berbincang jalan 2-3 jam. Bila sekali wali itu cakap, hampir 2 jam setengah dia cakap. Dia seorang cakap, saya dengar. Dia bagi dengan rata-rata kerja dia, saya duduk belek-belek. Sampai satu saya pun dah tak tahan, semua merepek-pepek-pepek ni. Sampai saya kata, sampai bila nak cakap? Bila saya pula nak cakap? Okey, last kali saya nak cakap, ada satu wakil daripada Jabatan Kerajaan, dia kata, dia balik Madinah. Bestnya dia balik Madinah. Dia keluar, dia pergi potong step satu kitab Arab, dia mai, dia tunjuk, dia baca. Dia kata sekiranya, dia baca dalam buku tu lah, saya pun tak tahu buku tu nama apa, dia tak sebut nama. Dia kata, dia baca bunyi Arab. Dia kata, sekiranya apabila orang-orang yang sampai pada makam tinggi ni berbicara dengan label-label yang tak dapat difahami oleh orang awam, ketahuilah itu pada label mereka yang orang awam tak sepatutnya campur. Saya bila dengar, orang utara tu terbakar. Saya dengar dia terbakar. Dengan pakcik yang ikut saya tu pun terbakar. Akhirnya pihak berkuasa memberi endorsement benda tu betul. Habis ya? Apa yang saya nak cakap? Dia bagi endorsement, dia balik Madinah. Lepas keluar dia tanya saya, balik mana? Saya kata, tak balik mana-mana. Kalau balik Madinah cakap lagu tu, habis ya? Satu, dia balik Madinah. Kedua, dia kerja di Jabatan Kerajaan. Ketiga, dia ada authority. Dia pihak authority. Yang keempat, mesyuarat itu berlaku dalam ofis dia. Saya pi tauliah pun tak ada. Saya dijemput masa itu. Sebab dia buat laporan. Dia kata, saya menghina dia. Saya terfikirlah. Masalah dia sekarang ni, ikhwan, kita setuju ke kita tak setuju, kita sebenarnya bila mai satu-satu ajaran depan kita, kita terpaksa mengaku kita tak ada cukup ilmu, maklumat, pengetahuan untuk detect kata dia tak betul. Itu kena mengaku dulu. Sebab bila Syiah mai, kita tak boleh kesan Syiah ni sesat. Kita start cakap Syiah ni bila Syiah buat gila di Syria dengan Yaman. Kegilaan dia tu baru jadi kita jadi nak cakap. Bila dia pergi di Gombak lah, dia buat yang tu lah, dia ada markah dah. Tapi bila dia main dalam bentuk ajaran dia, kita tak boleh detect daripada awal. Maknanya, ikhwan, kita mengaku ke tak mengaku, kita sebenarnya tak tahu bab ni. Masalah dia yang tak tahu tu tak mengaku kata dia tak tahu. Dia nak berperang dengan orang yang bagi pendedahan. Hatta kalau dia duduk dalam tarikat sekalipun, dia tak tahu manhaj yang kita cakap tadi. Bila dia dengar kita cakap, oi, dia kata ni bahaya ni. Ni bukan bahaya, bahaya. Baca dengan sabdu. Maknanya bahaya sungguh. Ni kalau semua orang dengar, orang terikut, orang akan buruk sangka kepada ajaran-ajaran dan aliran-aliran kerohanian. Kita buat pendedahan, kita jadi bahaya. Benda yang kita dedah tu
tidak dikaji bahaya ke tak. Sama macam orang buat laporan polis, abang kata dia tu pencuri masuk rumah orang, yang buat laporan kena siasat. Rumah tu polis tak pergi tengok. Terbalik. Dan setiap yang kita sebut, dia tak terbuka fikiran dia untuk fikir. Yang kita duk angkat nama, kita duk suruh ikut ajaran siapa? Ajaran Allah dan Rasul. Dan yang dia masuk, dia ikut, dia terima, dia tak dapat tengok, dia pun tak tahu ajaran siapa. Dia cuma boleh kata lagu tu lah. Tarikat ni daripada Abu Bakar, tarikat ni daripada Ali. Dia boleh kata lagu tu. Sanad sejarah sahih, dia tak ada. Dia terlupa speech yang Abu Bakar bagi pada hari wafat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wahai manusia, siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah, Allah maha hidup. Selama-lamanya takkan mati. Speech yang sangat dahsyat. Bukhari meriwayatkan Abu Bakar kata, kalau satu benda Nabi buat, aku tidak akan tinggal. Kerana kalau aku tinggal, aku akan sesat kerananya. Dia terlupa benda ni. Sayyidina Umar bila tengok Hajarul Aswad, Sayyidina Umar kata apa? Hamba tu, kalau bukan kerana Rasulullah, aku tak kucuang. Dia lupa benda ni. Masa dia masuk semua ajaran ni, dia terlupa. Perkataan Ibnu Umar, kami tak tahu pasal apa Nabi buat. Masa Nabi semayang di Madinah, Nabi buat Zuhur 4, Asar 4. Nabi keluar, Nabi buat 2, buat 2. Kami tak tahu pasal apa. Kerana Nabi buat, kami buat. Bila lalu satu jenazah, Nabi bangkit. Kami pun bangkit. Mai pula satu jenazah, kami get ready nak bangkit. Tengok Nabi duduk. Kami pun duduk balik. Kami tak tahu pasal apa. Cuma kami tahu dia Rasulullah. Sayyidina Ali pula kata apa? Rasulullah dalam masalah khuf, dia sapu di atas. Dia tak sapu di bawah. Kalau agama ni pakai akal, dia mesti sapu di bawah sekali. Tapi aku cuma tengok Nabi sapu di atas, tidak di bawah. Aku pun sapu di atas. Dia terlupa semua maklumat-maklumat ni. Dan kalau maklumat tu mai, dia diajar olah maklumat tu ke arah supaya diterima juga ajaran yang lain selain daripada ajaran Muhammad. Ini masalah besar, ikhwan. Masalah kerosakan pemikiran. Antum tengok. Saya hebat betul, ikhwan, baca buku ni ambil risiko. Kenapa? Kerana bahasa yang dia pakai di sini sangat bombastik. Dia buka bahasa tu, boom. Tengok, tengok. Jadi apa-apa hangpa tanggung. Jadi siapa nak lari dulu? Bos. Siapa nak tanam tangkai? Bos. Semua bos kena buat. Baik. Kita start tengok. Muka surat saya kata tadi 1 sampai 8. Hakim Mahkamah Agung Saudi yang berasal daripada Taif, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Ubaidan Al-Luhaidan. Daripada awal lagi dia kata dekat pengarang kita ni Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dia kata Ihsan, dia kata kepada Syekh Ihsan ini, dia kata tolong slow sikit, dia kata slow sikit, jangan terlampau duduk dedah sangat, nanti hang terancam. Dia berawai, hantar baca ya, dia terawai, dia bagi nasihat. Dia kata aku nasihat dia, jangan Syekh, benda hang nak dedah ni benda yang terlampau berisiko tinggi, terlalu tinggi risiko dia. Kawan ni tak puas, pasal apa? Dia mengaji bidang tu. Dia mengaji bidang hadis. Dia teroka, dia masuk, dia menyamar. Dia menyamar. Jadi sebahagian orang mereka pasal nak dapat mereka punya teks. Pasal tu mereka mati akal, tak boleh jawab dia kata. Dia menyamar, dia sanggup menyamar, simpan janggup. Orang banyak dia pakai tu, dia pakai tu, dia masuk. Dia buat jadi bodoh betul. Sampai mereka percaya, Qadiani bagi semua rojokan dekat dia. Dia dapat-dapat, dia buat buku pasal Qadiani. Pam, dia bagi cukup-cukup. Cukup-cukup dia bagi. Syiah dia bagi cukup-cukup. Dia masuk dalam syiah. Dia mencari sumber rujukan syiah. Dia tak bercakap syiah daripada kajian orang sunnah. Dia bercakap syiah daripada sumber syiah. Maka tu yang hak geng apa? Serban hijau tu kan? Lagi sekali. Memang dengan mereka tak berhenti dia bayang.
Kita pula di Malaysia, kita terima ajaran tu. Ajaran tu mendapat tempat kat kita. Ajaran tu yang start pergi ziarah kubur tu. Kita terima. Hari ziarah kubur, hari bersih kubur, ajaran tu yang buat di Pakistan. Diterima tempat kita. Tiba-tiba pergi ambil buku kawan ni, buat daurah, betul-betul cari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, menjadikannya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ikhwan, Quran adalah petunjuk kita, sumber kita. Apa jadi pun, rujuk ke Quran dulu. Tengok nas Quran. Kalau ada, ada. Bercakap daripada Quran. Tak ada, tak ada. Pelajaran dan peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan pendengaran. Ubat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Selawat dan salam sehingga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemberi khabar gembira dan peringatan kepada manusia. Mengajak mereka kepada Allah Taala dengan izinnya, pelita yang menerangi, pemimpin seluruh manusia dan rasul paling mulia. Dengan baginda kenabian ditutup dan agama disempurnakan. Semoga selawat dan salam juga tercurah kepada keluarga baginda dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Ketika saya menulis buku pertama saya bertemakan tasawuf, iaitu buku At-Tasawuf Al-Mansha Wal-Masadir, saya berjanji akan menyusulinya dengan buku lain dengan format dan jumlah halaman yang sama. Inilah, saya telah memenuhi janji dan mempersembahkan buku lain tentang tasawuf kepada para pembaca dan peneliti. Saya tegaskan bahawa perbahasan tentang buku orang-orang sufi dan kajian-kajian mereka akan terus berlangsung. Saya tidak mampu menahan laju pena dan menghalangnya menulis. Ha, macam tu bahasa dia. Dia tak mampu tahan tangan dia sendiri. Saya berusaha seboleh mungkin untuk tidak memanjangkan perbahasan. Kerana orang yang banyak bicara ini jarang selamat. Hanya saja tema tasawuf ini menghendaki adanya penambahan. Bersamaan dengan penerbitan buku kedua ini yang formatnya agak lebih tebal daripada buku pertama, saya berpendapat bahawa kita dituntut untuk menulis buku yang lain. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami sebahagian isi sisi, sebahagian besar sisi aliran tasawuf. Pemikirannya, keyakinannya, perilakunya dan keistimewaannya yang dengannya pelakunya berasa istimewa daripada orang yang lain. Atau mereka menjadikan diri istimewa atas orang lain. Saya berjanji kepada para pembaca, mudah-mudahan janji tersebut dapat direalisasikan tidak lama lagi. Kerana jika Allah Ta'ala berkehendak, maka Dia memudahkan segala kesulitan, menundukkan semua rintangan, memenangkan kita atas semua musibah dan menjauhkan kita daripada musibah dan bencana. Kerana Dia penghilang kegalauan dan kesedihan, dan memakbulkan doa orang yang tertindas. Kita belum sampai berada pada akhir tahun. InsyaAllah saya sudah mampu menulis buku tersebut bagi para pencari ilmu dan para pembaca yang mulis. Kerana bahan-bahan penulisan telah tersedia, teks dan kata telah diambil darinya, jadi tinggal menempatkan di tempat yang sesuai, mengacak dan menerbitkannya, menyatukan dan menyusunnya. Siri ketiga tentang tasawuf tersebut akan memuatkan tarekat-tarekat tasawuf yang paling utama dan para pengikutnya. Ini bukan bererti bahawa buku yang di tangan pembaca tidak mencakupi itu semua. Sama sekali tidak. Namun dalam buku ini, saya hanya membahas tarekat sufi yang paling terkenal dengan sedikit agak ringkas dan tidak panjang lebar. Dalam buku ini, saya juga tidak memaparkan tokoh-tokoh tasawuf yang berlebih-lebihan, pemikiran dan keyakinan mereka, pendapat dan ajaran mereka. Walaupun mereka semua berlebih-lebihan, namun tidak begitu terkenal seperti Al-Hallaj Ibnu Sabain
Muhyiddin Ibnu Arabi, Umar bin Farid, Jalaluddin Ar-Rumi, Syahrul Radi, Al-Kunawi, Al-Baqli, Al-Syairazi dan lain-lain. Ada juga nama yang kita kenal kan, Ibnu Arabi. Tapi yang tuan jangan main, Al-Halab dikatakan wali besar. Wali besar di kalangan orang-orang yang mengaku duduk di bawah bumbung Ahlu Sunnah. Ibnu Katsir kritik Al-Halab teruk di dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah, dan menceritakan bagaimana kesudahan kematian Al-Halaj. Tapi Al-Halaj adalah nama sufi besar. Kata-kata dia di sini ada dalam buku ni. Kata-kata daripada Ibn Arabi, kata-kata daripada Al-Halaj. Ibn Arabi, ikhwan, dia tulis buku Al-Fusul, Fusulul Hikam tu. Dia mimpi, Nabi ajak dia. Dalam mimpi Nabi ajak dia, lebih kurang saya ingat dalam matan dia 300 muka surat. Dia boleh jaga daripada mimpi, dia boleh tulis, satu pun tak tertinggal. Oh, dahsyat. Pun orang kata, dahsyat makam dia. Kalau begitu penerimaan kita, habis kan? No road and no jalan untuk discussions. Betul? Tertutup lah. Kita ni ikhwan dalam ilmu kena bukti kot tu, kena bukti kot ni, hamba Allah ni tulis dengan mimpi. Pasal apa awak kata lagu ni? Nabi yang kata. Alamak. Punggah. Anda tengok di antara perkataan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kata apa? Ini yang disebut di dalam buku ni. Dalam buku ni. Apa dia kata? Al-abdu rabbun warabbu abdu. Ya layta sya'ri minal mukallafu in qulta 'abdun fazaka rabbun wa in qultu rabbun anna yukallafu. Oh, ini kata-kata dia yang tuan kitab kita kata, kalau aku sebut nama depa ni aku nampak tak apa kenal, aku tak sebut nama depa ni. Salah satu dia kata apa, hamba itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah hamba. Aduhai kiranya aku mengetahui siapakah mukallaf, orang yang dibebankan dengan syariat itu. Jika aku menyatakan hamba, maka dia itu adalah Tuhan. Atau jika aku menyatakan Tuhan, maka bagaimana mungkin dia diberi beban syariat? Hamba itu Tuhan, Tuhan itu hamba. Lah, siapa yang kena hukum beribadat? Kalau kita kata hamba itu kena hukum beribadat, dia Tuhan. Maka adakah Tuhan kena syariat? Ulama kata, macam ni punya cakap pun ada. Ada. Kita dengar macam tak masuk akal lah kan. Tetapi zaman dulu, ikhwan, perkataan itu diangkat. Satu period dalam pusingan perkembangan kerohanian ini, ajaran ini duduk dominan. Duduk di atas. Ajaran sunnah jadi sesat. Ajaran sunnah jadi sesat. Dunia berkembang. Sampai tempat kita nak dedahkan nama-nama lagu ni, ikhwan, sakit kita. Pasal nama-nama ni telah mendapat tempat beratus-ratus tahun. Baca lagi. Saya nak habiskan masa dengan membaca. Buku kita ni tebal. Baik. Buku tentang tasawuf ini terdiri daripada 6 bab. Masing-masing bab mempunyai bab-bab. Apa? Sub-bab ni apa? Pecahan-pecahan. Oh, bahasa orang putih eh? Oh, macam mana saya tak tahu. Dan membahas aspek pemikiran dan keyakinan terpenting aliran sufi. Bab yang pertama dia kata. Pemikirannya agak betul lah, Melayu panggil radikal ni apa?
ekstrim lah, orang putih juga. Melampau. Apa dia? Umay BM. Apa maksud dia? Oh, tak boleh fikir. Umay BM. Apa tu? Mana tak boleh fikir lah tu? Oh, Umay BM. Kau tahu kan? Baik. Bab ini membahas ajaran tasawuf yang dibangunkan atas sikap berlebih-lebihan. Dan apa tadi terjemah Melayu? Kemelampauan. Kemelampauan yang bertentangan dengan agama pertengahan, yakni Islam, iaitu tentang agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Baginda juga bersabda, "Yasiru wala tu'assiru." Permudahkan dan jangan menyulitkan. Allah Ta'ala menurunkan Islam untuk membimbing manusia, membersihkan jiwa, dan bukan untuk menyeksa jiwa dan membebaninya dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya. Firman Allah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun orang-orang sufi membalikkan semua persoalan, menjadikannya mengalah berlebih-lebihan dan memberi peringatan dan radikal dalam menyulitkan. Semua itu saya jelaskan pada bab ini dengan berpandukan kepada buku-buku mereka seperti yang sudah menjadi kebiasaan saya. Tengok, dia kata Islam tu ajaran mudah, Islam tu ajaran yang tak menyulitkan, Allah tak beban kita dengan apa-apa. Dalam dunia kerohanian yang dikatakan ghulat ini, dia membebankan roh manusia beribadat, maka dia mencanggah. Maka untuk mengetahui apakah bebanan tu, kita kena buka atas muka surat dia. Cuba tengok satu contoh, cuba tengok satu contoh muka surat dia. Bab yang pertama, muka surat 21. Dia bagi beban. Itu cuma beberapa contoh dia buat. Tengok, kita cuba kita tengok satu contoh. Kasut 21 tadi. Tengok satu contoh. Mula daripada muka surat 21 sampai muka surat 20 sampai muka surat berapa, dia bawa dalil dulu. Dia bawa dalil-dalil kita tidak boleh melampau. Sampai 40. Sampai muka surat 40. Itu dia bawa dalil-dalil dulu. Muka surat 41. 39. Manhaj sufi dan pengamal tarekat yang menyeleweng. Betul, tapi saya nak tengok contoh dia bagi. Yang mana? Contoh bid'ah. Muka surat 39. Contoh bid'ah lain ialah iltizam pada tata cara tertentu. Misalnya zikir beramai-ramai dengan satu suara, menjadikan cakap lagu ni kena amput pula. Contoh tu, tengok contoh dia bagi. Hantu apa-apa nama tadi Ustaz? Yang serban apa? Ejar dia macam mana? Ejar dia. B B R E E N W I Brelwi. Oh, Brelwi. Cakap macam mana? Garuh kepala.
rupanya yang duk ada dekat kita ni, yang kita duk buat ni, semuanya daripada brand lebih. Kita yang tak tahu. Bila didedahkan asal, dia bukan masalah sayang Nabi, bukan isu dia, kaifiat. Kaifiat nak tunjuk sayang Nabi. Cara tu cara brand lebih. Kita pula duduk di Malaysia, menatang apa pula ni, tak pernah aku dengar eh. Yang aku duduk tahu, tok nenek kita orang Melayu duduk buat lagu tu. Kita sayang kat Nabi Muhammad. Kita buatlah lagu tu. Yang kita tahu, tok nenek kita buat. Yang kita tak tahu, tok nenek kita ikut Brelvi. Yang tu yang kita tak tahu. Sama juga. Zikir selepas azan. Sebelum azan, duk baca bacaan tertentu. Jadi masalah dia ustaz, siapa dapat terima ini Brelvi? Satu nama Brelvi pun tak tahu. Nanti antum pergi ke YouTube, tag nama ni. Jangan hambat kau orang tu. Kedai Nan Cheese tu yang saya Syahar ajak saya pergi makan tu. Nan, dia ada nan dalam tu dia buat cheese. Kamu boleh cerita, Cik Elok. Dia dekat sini saja, dekat hospital Puspa apa tu? Apa satu Puspa punya hospital tu? Dekat situ lah. Bukan Puspa Kong. Dekat situ, beradab tu ada satu kedai. Kedai, antum masuk kedai tu, selama tu makan, dia akan pasang video nyanyian nasyib Pakistan, yang tu adalah Brelvi. Cara dia zikir, cara dia berserban, cara dia puji Nabi, ala Brelvi. Memang Brelvi confirm. Antu cek dalam YouTube, antu tengok dia buat ni siapa. Macam mana dia bangunkan kesayangan kepada Nabi dalam bentuk upacara. Dia pun buat lagu tu. Kita tak tahu apa yang khas. Dekat kita, kita tahu sayang ni negara kita. Kita kena buktikan sayang Nabi kita dalam bentuk kita kena berhimpun lagu ni, berhimpun lagu ni. Kalau tak buat lagu tu, kita kata kita tak sayang. Cuma kita tak pernah buat kajian. Idea tu main daripada siapa? Mungkin satu masa dulu kerana suasana politik dia sesuai. Tapi bila kita duk mengaji agama ni, duk mengaji Quran, mengaji sunnah, benda yang tak ada dalam sunnah, kita start nak tinggal ya. Start nak mula nak terang kepada orang. Yang tu dia jadi sengat. Oh, dia kata impossible, impossible. Mana boleh. Tengok lagi contoh bid'ah lain ialah mengerjakan ibadah-ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Padahal waktunya tidak pernah ditentukan agama. Misalnya, tengok nak kena tamu kau lagi. Puasa nisfu Syaban. Kena. Ini masalah dia. Duk kena dengan martul. Kena sakit. Kena sakit. Allah, mak-mak ni dajir betul ya. Masalah. Nisfu Syaban antara Brelvi dengan Syiah sama. Sebab mereka percaya Mahdi keluar nisfu Syaban. Mereka sambut lah betul-betul. Hari berkat. Kita tanyalah, sunnah macam mana? Adakah dalam sunnah Nabi ajak nisfu Syaban akan disambut dengan cara tak ada kan? Jadi kenapa kita tak boleh kekal benda tu? Nanti orang tanya kita kan, nisfu Syaban masuk sampai takkan tak buat apa? Kita kata Muhammad kekasih Allah tak buat apa? Brelvi jawab lah. Brelvi beritahu, dia tak apa, dia Rasulullah. Yang tak boleh kita. Dia cakap tu agak memenuhi emosi kita. Oh betul ya, dia Rasulullah. Dia dengan Tuhan dah macam ni dekat. Kita lah kena do something. Kita mana tahu kedudukan kita. Maka dia buat upacara dia. Dengan keyakinan dia, dia mencipta ibadat, mencipta fadilat dalam keadaan tidak ambil jalur dia tadi daripada Muhammad dan Rasulullah. Jadi ni semua ni ikhwan, ni semua ni kita nak kena padukan dengan Muhammad dan Rasulullah tadi, baru boleh nampak. Lepas tu anda tengok muka surat sebelah tu,
Ada tengok hak melampau tu, muka surat 41. Para pengamal tarikat membuat bid'ah-bid'ah, tidak meniru Rasulullah dan tidak mengikuti baginda. Mereka berkata, kami tidak mengambil tasawuf daripada percakapan yang tidak berasas, namun daripada lapang. Kami meninggalkan dunia, ketepikan hal-hal yang dianggap wajar dan baik. Mereka menyatakan bahawa lapang adalah salah satu rukun dari tiang tasawuf. Seorang tokoh besar sufi berkata, sering lapang dengan cara yang syar'i adalah rukun terbesar tarekat. Kerana sebagaimana Allah menjadikan kegiatan haji teragung ialah Arafah, maka para pengamal tarekat pencinta Allah menjadikan lapang sebagai puncak tarekat. Itu dia dedahkan di bawah bab yang pertama, iaitu mereka ini sangat radikal, melampau. Nah, betul lah, Nabi kita memang lapar. Tapi Nabi lapar pasal apa? Ha, balik rumah tanya Aisyah, Aisyah ada apa nak makan? Aisyah kata tak ada apa ya Rasulullah. Nabi kata aku puasa. Tak ada apa satu riwayat Nabi kata lapar itu ibadat. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa satu riwayat sahih Nabi kata ambillah agama kamu daripada lapar. Tak ada. Tak ada. Tetapi di dalam sufi, bab lapang ini adalah satu tunjang besar. Pasal apa? Pasal dia kata nafsu kita ni antara teka dengan syahwat, dua-dua bergantung tentang perut, uncang perut. Kalau perut kita kenyang, nafsu teka, nafsu teka dan nafsu syahwat kita, maka dia kata lapang. Dan Nabi ada kata kepada budak-budak muda yang tak kahwin apa ni semua, Nabi kata puasa, nescaya dia akan menundukkan kamu punya syahwat. Maka dia ambil kesimpulan daripada situ, inilah peranan lapang. Maka dia puasa sampai terlebih daripada puasa Nabi Daud. Dia puasa, puasa wisal, puasa setahun. Dia cuma hari raya, hari tasyrik tak puasa. Lain semua dia randuk dengan puasa. Nabi kata sebaik-baik puasa, puasa Daud. Tu kira habis panjang lah tu, puasa Daud. Tu pun tak ramai juga sahabat buat puasa Nabi Daud ni. Tapi Nabi letak tu paling utama. Dia pun randuk. Sampai hari ni, hari-hari puasa orang sufi. Sampai hari ni. Ada. Nak tunjuk pun boleh. Tapi tak berani nak tunjuk lah. Tapi nak tunjuk pun boleh. Duk ada lagi. Puasa. Dan bila makin puasa, makin dikatakan makrifat dan kasyaf dia terbuka. Kita kata, kalau balik kepada Muhammad Rasulullah, nak cari asal dia tak mana. Yang ni saya kata tadi, mereka campur dengan pengalaman kita beribadat kepada Tuhan. Dia mencipta kelebihan sendiri. Kita dapat lah. Maka Tuhan kata, tengok ramai orang dalam dunia-dunia perubatan ni, nak terlibat dengan dunia perubatan berubat ni, kena puasa. Bukan pasal ibadat. Kita puasa ni pasal Nabi puasa. Hari apa, berapa tarikh hari bulan, pasal Nabi. Sama macam kita pergi bekam kan. Kita bekam ni pasal apa? Kita kata dia sunnah. Satu. Yang kedua, pasal bekam tu diiktiraf satu jenis perubatan. Lepas tu, Nabi ajak nak bekam hari apa, berapa tarikh hari bulan dan waktu. Dah. Kita ni, bekam ni, bukan kita ikut tu semua. Kita bisnes, tengah malam bekam, lepas maghrib bekam, lepas subuh bekam, tengah rembang bekam. Bekam ni sampai tak tahu hari. Lepas-lepas bekam jadi tak ingat. Tengok muka bini, sebut nama orang lain. Panggil nama orang lain. Nora. Dah, nama saya bukan Nora abang. Saya Latifah. Nora. Nak kata apa? Ni pasal sebulan turut-turut pergi bekam. Lupa nama bini. Bagi nama bini orang lain. Nora, Nora. Bini jiran. Dia tu mel sedekah lah kat dia. Dia tengok. Lepas tu jadi confused. Bukankah bekam tu sunnah? Pasal apa jadi macam ni? Main pula satu perawat manakah
Dia kata, dah bukan masalah sunnah ni, masalah ada gangguan. Gangguan pula. Dia pun penyakit lain. Daripada dia pi buat satu benda tak tahu kalu ni, pi jadi penyakit lain, gangguan. Dia ni pula main berubat. Aku tahu asal usul kamu. Keluar, keluar, keluar. Dia tu pula kata, tak mau keluar, aku bayar sewa bulan-bulan. Antu daripada gelincak ke sunnah nak pergi jadi syirik. Apa ni? Memang Nabi kata makan habatul sauda. Tapi masalah kita ni, kita tak tahu dia punya apa panggil? Dos. Cekak makan, bismillah tawakal tu ala Allah, perang. Lah ni panas pun dekat 36. Habatul sauda tu panas, tengah rembang, cekak perang bagi. Dia sakit kepala dengan panas makan habatul sauda. Kata pasal apa sakit kepala makan habatul sauda? Aku tawakal pada Allah. Nabi kata habatul sauda ni ubat bagi segala penyakit kecuali mati. Mati tu ya itu. Tengok. Dia ni pun sama juga. Kata macam mana makan habatul sauda ni boleh mati. Dia ni pula main tengok-tengok. Dia kata ada orang hantar. Ada orang hantar benda. Antum, sunnah ni rahmatan lil alamin. Dia tak mungkin menyusahkan kita. Sekali-kali tak mungkin. Maka dia nak tegaskan tajuk yang pertama, Islam tak membebankan jiwa. Islam bersihkan jiwa. Mereka datang dengan aliran membebankan jiwa. Bahkan bebanan tu dipanggil agama dan pembersihan. Kedua, bab yang kedua, penjelasan tambahan bab pertama. Dalamnya saya jelaskan ajaran orang-orang sufi yang bertentangan dengan nas Quran dan as-sunnah. Nas tersebut sangat tegas jelas dan tidak interpretatif. Juga saya jelaskan cara mereka melanggar batas-batas syariat dan tidak mengamalkannya dengan dalil zuhud dan taqwa. Padahal zuhud dan taqwa melarang pelakunya daripada meninggalkan syariat walaupun sejengkai. Dia terang benda ni pula. Dia ni ikhwan, Dr. Ehsan Ilahi Zahir ni, dia bukan penentang kepada ajaran penyucian jiwa. Tak. Yang dia duk dedah ni, yang menyeleweng, yang dianggap betul. Yang betul-betul-betul itu tak naik. Orang tak tahu penyucian jiwa dalam sunnah macam mana. Orang yang tu orang tak tahu. Yang orang tahu ni cara tadi. Brelwi punya cara. Qadiani punya cara. Lepas tu depa ni pula pecah. Macam-macam aliran duk ada. Satu tarekat ni dia pecah macam-macam tarekat punya duk ada. Tarekat ni lebih baik atas tarekat ni, dan bila mai tarekat kasyaf laduni tak boleh pisah pula. Lepas tu masalah pula pegangan mereka dalam tarikat. Kalau sebut hadis dhaif dengan palsu, mereka tak selamat. Ada. Ya antum tengok dalam ajaran kita duk belajar ni ikhwan, yang sangat very particular. Apa? Halusi, duk kerebek, duk kerunai. Sunnah ya? Dhaif, dia tetap sebelah sana. Palsu, jauhi. Sunnah je ya kawan. Yang lain, dia buka. Open gate. Gate rumah tu, dia buka seluas-luasnya. Nama hadis saja. Mas tangkap muat, dia buat pukat tunda. Dia tunda semua. Terima. Hanya ajaran sunnah saja. Syarat dia. Buktikan dia sah. Jangan cari pasal ya kawan. Jangan cari pasal. Kita nilai tentang situ saja. Kita nampak al-haq dan khairul haq yang mana. Dia kata, dia bagi penjelasan. Bab yang ketiga, penjelasan tambahan pada bab yang ketiga. Saya simpulkan bahawa ni yang tengok. Ni bahasa ni. Bahasa nak jadi pasal. Bahasa nak jadi masalah. Bahasa dia, bahasa penulis. Tapi masalah yang tengok ni banyak mana kita tak tahu.
Yang tengok ni banyak mana nak tak suka, kita tak tahu. Bahasa dia pakai buku yang Arab, dia tulis dalam edisi Arab. Lagi dahsyat bahasa dia tu. Tengok, pelan-pelan baca tu, tak mau darah-darah, baca pelan-pelan. Bab ketiga. Bab ketiga. Saya simpulkan, saya tu bukan ahli Hassan tau, dia ni. Bukan saya, pengarang kan. Saya tu ialah Syekh Ehsan Ilahi Zahir. Bahawa tasawuf adalah konspirasi melawan Islam. Bukan kata dalam, pakcik pun terkejut, duduk main hari-hari dia orang. Oh, tak tahu, dia ni terkejut, tergolek pada meja apa. Kat dalam duduk dengar ni, alamak dia buat pula dah. Tengok ha? Undang-undang dan manhajnya, konspirasi tersebut dirancang dengan canggih dan benang-benangnya disusun dengan cerdas. Tengok yang tu, tengok bab dia, duduk dalam muka surat berapa. Bab kedua. Berapa? 238. Bab ketiga. Bab ketiga ha? Daya cuba hantar tengok tu 127 tu. Itu dia punya cara macam biasa, di bawah ayat Quran. Hantar tengok 132. Mereka membuat syariat sendiri. Mereka menentang Al-Quran. Tapi dia macam biasa, dia bawa ayat Quran dulu. Antu tengok ha? Begitulah nas Al-Quran dan Sunnah. 143. Manakala begitulah nas Quran dan Sunnah. Dia terang nas Quran dan Sunnah di bawah tajuk tadi tu. Ha? Manakala pengamal tarekat mereka melihat sebaliknya. Mereka tidak mendapat dunia dan akhirat. Mereka tidak takut dan tamak. Mereka tidak mendapat syurga dan neraka kerana sebahagian besar dari mereka mentertawakan syurga dan memperkecilkannya ketika menyebutnya. Mereka memetik daripada Rabi'ah Al-Adawiyah bahawa dia pernah mengeluarkan kata-kata berikut ini. Mereka menyembah Allah kerana takut neraka. Kerana neraka itulah mereka beribadat dan bukannya kerana Allah. Mereka melakukan sembahyang kerana syurga. Tidak begitu. Mereka mirip dengan kaum yang menyembah berhala. Itu dia. Siapa yang sembahyang mau syurga? Sembahyang mau syurga. Sama macam mana orang beribadat depan berhala. Sebab manusia depan berhala ni dia minta macam-macam. Kita bila beribadat kepada Tuhan minta syurga, ada perpatah dia kata yang dipetik daripada Rabi'ah menyatakan setara dengan penyembah berhala. Dia kata ni semua mencipta undang-undang baru, meninggalkan had Nabi. Tuhan, kalau aku ibadat kepada engkau takutkan neraka engkau, kau campur aku masuk neraka.
kalau aku ibadat kerana nak syurga engkau, kau jauhkan aku daripada syurga. Di jalan mana ni? Kita beribadat, berdoa pada Allah dengan cara lagu ni, apakah metod, metodologi siapa? Dari Nabi tak ada. Nabi sangat takut dengan neraka. Sahabat menangis sebut neraka. Dia pun tak mau neraka. Pasal apa, ikhwan? Pasal tadi, ingat tak saya kata tadi? Hasanatul abrar sayiatul muqarrabin. Kebaikan orang abrar adalah keburukan orang-orang dekat dengan Tuhan. Maka mereka dekat dengan Tuhan, syurga tak mau, neraka tak takut. Mereka hanya mau Tuhan semata-mata. Kata dia, kalau dilihat daripada perkara ini, dia menggunakan ayat ini satu konspirasi untuk meninggalkan sunnah Nabi. Dia kata. Bab keempat, saya jelaskan tentang bid'ah-bid'ah yang ada pada tarikat tasawuf. Orang-orang sufi dikenali dengan bid'ah-bid'ah tersebut dan berbeda dengan orang lain. Hingga pada akhirnya, bid'ah-bid'ah tersebut menjadi simbol dan pakaian yang selalu mereka pakai semasa semua pertemuan. Dia pun, antar, ada tak ada ikhwan? Depa bila sebut depa ni satu-satu aliran, depa mesti ada uniform depa. Uniform depa. Kita ada uniform ke? Tak ada apa. Tak ada apa, mana ada uniform? Logo. Ah, depa punya simbol, depa punya logo mesti ada. Dan dia duk berjuang itu. Tadi yang dia puak-puak Pakistan ni, yang serban hijau kan, dia pun serban hijau, pertahan cara simpan janggut dia pun lain macam, cara pakaian dia pun lain macam, cara dia pun bernasyib, berkasidah, semua lain macam daripada orang-orang yang lain. Atau pergi belah lain pula, dia pun dengar ala bunga ros, dia pun bunga ros saja dia pun ni, hak-hak bunga teratai, geng bunga teratai. Pasal apa? Dekat sampai atas tu. Arash Tuhan di atas ayak. Arash Tuhan di atas ayak. Dan dia kata, saya nak tanya kepada you all semua ni, bunga apa di atas ayak? Teratai. Ya? Maka dia kata, teratai adalah sumber Islam. Ha? Ha? Sampai tahap tu. Kita pula duk pergi cari mana satu dalil, tak ada. Jumpalah dalil dalam lagu M. Syarif. Ada. Oh teratai ku. Dia ada buat satu lagu, oh teratai ku. Bangunlah teratai ku. Teratai ku dipukul apa tak tahu, angin kok mana dia jadi lembek pula. Dia kata, aku rindu teratai ku. Oh M. Syarif punya dalil. Dalam hadis tak ada. Dalam hadis nak tanam bunga apa, tanam ikut suka. Dia boleh pergi sampai macam tu. Dan dijadikan simbol kerajaan Islam dulu teratai, lepas tu mereka jatuh. Pasal apa? Pasal mereka tukar simbol tu. Tukar simbol teratai, pergi buah bunga raya, jatuh. Malaysia pula bunga raya. Dia tengok, dia nak jadi. Berapa lama benda ni, ikhwan? Bab kelima, tarekat tasawuf dan tokoh-tokohnya. Dalam bab ini saya sebut tarekat-tarekat sufi yang paling terkenal dalam kalangan orang Arab, iaitu Syaziliyah, Ar-Rafi'iyah, Al-Qadariyah dan At-Tijaniyah. Mana-mana ni sebut menyengat, ikhwan. Tarekat Tijani. Jangan cari pasal Syazili. Jangan cari pasal. Saya bataskan hanya kepada empat tarekat tersebut, walaupun tarekat-tarekat tersebut banyak. Di samping untuk tabungan buku mendatang, dia simpan maklumat tu untuk buku lain, takut habis modal. Tarekat-tarekat tersebut tidak terkenal, tidak terlepas luas dan tidak begitu diterima manusia di tempat lain. Misalnya tarekat Al-Justiyah dan syarik tarekat Asy-Syahru Radiyah. Sebahagian besar orang-orang sufi di India dan Pakistan berjalan di atas salah satu daripada kedua tarekat tersebut. Sedangkan tarekat-tarekat sufi lainnya tidak terkenal di dua negara tersebut. Dalam bab ini, pembaca akan menemui kenikmatan yang tidak dijumpa pada buku lain. Oh, dia kata bila dia cerita pasal tiga ke empat tarekat ni, kita akan tengoklah macam mana nikmat dihurai tu. Keenam, mengandungi
terminologi sufi yang banyak digunakan dan sering dibicarakan dalam kalangan orang-orang sufi. Dalam bab ke-6 yang merupakan bab terakhir, saya satukan perbahasan yang tidak dapat saya satukan dalam bab ke-5 sebelumnya kerana tidak ada kaitan dengannya. Kerana saya tidak ingin pembaca merasa bosan dan jenuh dalam mengkaji tasawuf. Oleh itu, perbahasan-perbahasan tersebut saya tempatkan dalam bab ini dengan judul terminologi sufi. Misalnya, wahdatul syuhud, penyatuan kesaksian. Wahdatul wujud, penyatuan manusia dengan Tuhan. Wahdatul adyan, penyatuan agama. Terminologi-terminologi tersebut tidak dapat saya sebut walaupun penting dalam salah satu daripada 5 bab sebelumnya kerana tidak korelasi dan berkaitan dengannya. Itulah bab-bab buku ini. Jika bab-bab tersebut saya satukan dengan 3 bab dalam buku ini, daripada 6 bab tu jadi 3 bab. 3 bab yang kita tengok dalam kandungan dia tu. Itu sudah memadai bagi para pembaca dan peneliti untuk memahami dan mengetahui selok-belok tasawuf. Ini tidak bererti bahawa manfaat buku ini sangat terkait dengan buku pertama. Tidak, dan sama sekali tidak. Serta persoalannya tidak demikian kerana buku ini bebas dan tidak seperti buku pertama. Oleh itu, sebaiknya bacalah buku pertama dan kedua kerana banyak hal yang tidak saya sebut dalam buku kedua dan begitu juga sebaliknya. Sedang buku pertama secara khusus menyusuri asal-usul tasawuf sumber ajarannya. Nak kena baca buku di hakmula. Sampai. Di sini dia sebut, ikhwan, saya ambil hadiah di sini, juga sama seperti Syekhul Islam sebut. Dalam muka surat ke-4 ni dia kata, nanti tengok, dia kata Islam pada zaman Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in tidak mengenal nama kelompok sufi. Kemudian datang sekelompok orang zuhud mengenakan pakaian yang terbuat daripada as-suf, yakni bulu domba. Maka orang-orang pun menamakan mereka dengan nama tersebut. Ada yang menyatakan bahawa istilah tersebut diambil daripada bahasa Yunani yang bermakna hikmah, iaitu tadi kita rehat ke apa? 10:30 kita sambung 10:30 dekat dah kita berhenti balik bila buku nampak bulu jahanam. buku-buku filsafat Yunani diterjemah ke dalam bahasa Arab dan bukan diambil daripada kata as-safa'u. As-safa'u dalam bahasa Arab bermakna kejernihan sebagaimana dakwaan sebahagian mereka. Kerana kata as-safa'u, dia tak akan menisbahkan perkataan tasawuf, dia akan jadi as-safa'iyu. Jadi kalau tasawuf diambil pada perkataan as-safa'u, dikatakan kejernihan, tasawuf ilmu menjernihkan hati, maka dia tak boleh dipanggil tasawuf. Dia kena dipanggil dengan nama as-safa'iyu. Maka mana ada orang kata saya belajar as-safa'iyu? Pelik berbenar. Takkan? Tasawuf juga. Dan bukan juga daripada perkataan as-sufi. Dia bukan. Maka dia akhirnya dia balik kepada maksud suf tadi. Bulu binatang. Satu ajaran yang dikaitkan dengan bulu binatang untuk merujuk kepada makna kawan tu kawannya agak simple, tak tamak dengan dunia, pakai pun biasa-biasa saja untuk nisbah zaman tu.
dan dia datang nama ni setelah sahabat-sahabat semua meninggal. Artinya penamaan tu sendiri bukan berada pada zaman Nabi, dia satu nama dibuat kemudian. Maka pasal itulah kita start mengkaji. Kita start kaji ya. Macam mana dia timbul, dia kata dalam buku pertama dia, dia cerita asal usul benda ni satu persatu. Ni kira buku kedua dia. Dia kata apa lagi tadi? Okey. Dan keyakinan-keyakinan yang menyatukan dengan mazhab-mazhab dan agama-agama klasik seperti agama Hindu, Parsia, Parsi lah kot, Plato, agama-agama moden seperti Kristian, agama apa tu? Ganu Syiah dan Syiah. Okey lah. Soalnya, ada tak kemungkinan benda ni berlaku? Ada. Pasal apa? Dia mai lepas zaman Nabi. Kalau zaman Nabi duk ada, ikhwan Nabi nanti tegur. Betul? Zaman sahabat duk ada, sahabat nanti tegur. Berapa banyak kes sahabat duk tegur aliran-aliran zaman mereka. Tapi benda ni mai bila sahabat semua dah wafat. Dan dia mai pula di negeri-negeri yang sahabat kurang. Dia mai sebelah Iraq. Dia mai sebelah Khurasan. Dia bukan mai daripada Madinah dan Mekah. Dia mai situ, dia kena gasak. Ha? Situ duk ada sahabat. Dia mai pada negeri-negeri ni. Daripada situ, nama-nama pelik-pelik. Aisyah katakan, aku pelik dengan orang Iraq ni. Sahabat korang, tapi hadis banyak. Ha, macam mana jadi lagu tu? Maknanya hadis palsu. Ha? Dia mai belah sana. Geografi dia belah sana. Jadi kalau tak ada teguran, tiba-tiba dia mendadak naik, memang betul ya, geografi dia macam tu. Yang ni, yang kita duduk di Malaysia, duduk belajar, kita tersuh daripada kecil-kecil ni, tak tahu. Tak tahu, tiba-tiba dengar tajuk macam ni, tiba-tiba daurah. Alah. Boleh main lelah. Dia main nak menapas, tak menapas. Oh, dia main silap-silap. GLBT okey lagi tu. Kita mengaji ni teruk lagi. Jangan cari pasal. Allahu Akbar. Dan dia kata, jadi antara kedua-dua buku terdapat hal-hal umum dan khusus. Kedua-duanya membahaskan tasawuf dan orang-orang sufi dan berbeza dalam perbahasan dan tema. Saya ingin mengingatkan para pembaca dan peneliti bahawa dalam buku ini saya menggunakan kaedah yang biasa saya gunakan, iaitu saya tidak mengecam lawan kecuali berdasarkan ucapannya sendiri. Ha, itu kaedah dia. Dia tak sebut apa pasal aliran-aliran yang dia duk cakap ni, melainkan dia nakal dari depa sendiri. Dia tak tambah dan dia tak ambil daripada ulama-ulama kita. Hujah belah sunnah, dia ambil Quran, sunnah para sahabat. Statement depa dalam buku depa, dia ambil, dia buh dalam buku dia. Yang ni ikhwan, kita tak tahu banyak. Kita tak tahu apa. Lepas tu dia kata, saya tidak menukilkan daripada buku-buku yang tidak diakui dan tidak dipercayai oleh orang-orang sufi sendiri. Dia bukan buku sembarangan. Namun berhujah dengan buku-buku mereka, teks-teks mereka dan ungkapan-ungkapan mereka. Saya juga tidak menukil apa-apa pun daripada buku-buku lawan orang-orang sufi kecuali hanya sekadar berdalil. Saya tidak menulis dan menghentam orang-orang tertentu dengan berhujah dan menukilkan daripada buku-buku lawan mereka. Saya tidak menempuh jalur seperti itu kecuali setelah memastikan hal-hal tersebut betul-betul ada pada mereka. Jika ternyata tidak ada, maka saya tidak menukilkannya walaupun perlu disegerakan. Dia takkan ambil buku orang tak suka dengan tasawuf, kata lebih kurang, itu dia buat hujah untuk kata pada tarekat dan tasawuf. Dia tak buat kaedah tu. Dia akan check dalam buku dia apa. Ada ke tak ada? Saya tak tahulah macam mana usaha dia buat nak dapat buku macam ni. Kan? Main dekat sebagian orang, alah buku ni baca apa, merepek. Macam masalah lah begitu. Apa apa orang putih kata? Apa khabar? Itu nak kata yang tu lah. Nah. Tengok apa ni dengan gambar lagu ni, abang salah tak baca dulu.
Tak salah eh. Walaupun kita suka dengan aliat kerohanian, tak salah kita baca. Tak salah. Dan kalau kita rasa perlu jawab, kita jawab lah. Oh, ni buku ni nampak keras. Jawab. Tulis eh. Bagi tahu sebenarnya macam mana. Buat keluar dalil. Lepas tu bagi tahu dalil tu siapa kata sahih. Cerita. Penanda buku, Ustaz. Ah, terima kasih penanda buku. Abu Bakar kata, demi zat yang jiwaku ada dalam kuasanya, jatuh dari langit lebih aku sukai daripada meninggalkan apa yang diperangi oleh Nabi. Jatuh daripada langit tak apa lagi daripada meninggalkan apa yang diperangi oleh Nabi. Nabi perang kalau kita tinggal benda tu. Aku tak akan ambil risiko bermusuh dengan Nabi. Aku lebih suka jatuh daripada atas ke bawah. Nak perang dengan Nabi aku tak mau. Dahsyat lah. Baik. Saya ingat kat sini elok kita berhenti saat. Pasal di belakang ni, ikhwan, kita mula nak buat nota. Hak dia kata ni. Satu, ada dua, tiga perkara yang dia kata, diambil sebagai asas tunjang. Kita akan tengok. Kita rehat dulu. Kita sambung. Kita rehat sampai pukul? Sebelum 45 kah? 11.45 boleh. Tapi biasalah, kalau lajak 5 minit tu biasalah. Tak apa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, khutul iman, kita sambung masa yang berbaki ni. Takat ni kita baca, ikhwan. Antum rasa, antum boleh nampak tak apa yang cuba nak disampaikan oleh penulis ni? Kan? Antum setuju tak saya kata penulis ini, Dr. Zahir, apa nama, Dr. Ehsan Ilahi Zahir ini, dia penentang kepada ajaran kerohanian. Dia penentang. Antum setuju tak? Tak. Dia bukan penentang. Yang dia nak dedahkan ialah ghulatus sufi, ghulatus sufiyah, iaitu kemelampauan yang ada. Kenapa demikian? Kerana yang sampai pada kita ni yang melampau tu. Ibn Qayyim ke Az-Zahabi ke Ibn Taymiyah, dia pun sendiri menggunakan perkataan sufi dalam kitab-kitab dia. Dia pun tidak menentang. Sehingga sebahagian daripada penulis menyatakan bukan soal nama, atau bahasa moden hari ini dia kata bukan soal teks tapi konteks. Orang moden hari ini katalah bukan soal nama tapi soal pengisian itu. Pun mungkin kita boleh bersetuju, atas kita lah nak setuju tak setuju. Tetapi apa sekalipun ajaran itu yang mesti kita hati-hatikan, namanya juga dan isinya juga. Kerana dalam perkembangan ilmu akidah, kenapa sunnah tidak dipanggil dengan nama akidah Muhammadiyah sedangkan pembawanya adalah Muhammad? Tak ada. Kita tidak ada aliran ini akidah Muhammadiyah. Tidak ada. Tariqah Muhammadiyah ada disebut oleh para ulama. Itu menisbahkan kepada sunnah, perjalanan Muhammad. Itu hanya gabungan perkataan saja. Tapi akidah Muhammadiyah tak ada. Ulama hadis akan guna perkataan akidah ahlul hadis, akidah ahlul athar, akidah salafus salih. Last kali kemuncak akidah ahlus sunnah. Aliran-aliran lain mereka mengembangkan akidah based on kepada penaja akidah itu. Disebut akidah Maturidiyah, merujuk kepada pengasas dia. Akidah Jahmiyah, merujuk kepada pengasas dia. Akidah Abu Hasan Al-Ash'ari, Asy'ariyah, merujuk kepada pengasas. Tapi sunnah, kekal dia dengan nama sunnah. Ya, kata Imam Malik,
kita boleh tengok dalam kitab Tashil Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dia kata penulis menyebut dalam buku itu, dia kata perkataan Imam Malik bahawa sunnahlah satu-satu akidah yang selamat dan penyandarannya selamat. Isi akidah yang bersih, penyandarannya juga bersih. Kenapa ikhwan? Isi kepada akidah ini, isi kepada akidahnya bersih, Quran dan sunnah. Sandarannya pun bersih, sunnah. Tak ada nama lain. Abu Bakar berakidah, kita tak panggil akidah kita akidah Bakariyah, Umariyah, Uthmaniyah, tak panggil. Boleh panggil akidah Khadijiyah, nisbah kepada Khadijah, tak. Nisbah kepada sunnah. Sunnah. Maka Imam Malik menyatakan sunnah ini mislu safinah Nuh. Sunnah ni seperti mana bahtera Nuh. Man rakabaha naja. Siapa naik di atas bahtera ni, dia selamat. Man takhallafa anha halak. Siapa yang menyelisih bahtera ini, dia akan binasa. Maka setelah ada bahtera, rakit tak ada, sampan pun tak dikira, perahu pun tak boleh kira, boat ferry pun tak boleh naik dah. Kalau ada bahtera, tinggal semua kenderaan, naik di atas kenderaan yang besar ini. Kerana gelombangnya akan kita jumpa juga besar, hanya bahtera saja boleh melalui. Bahtera ini adalah sunnah, kata Imam Malik. Anak Nabi Nuh kata, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Anak Nabi Nuh ketika pak dia panggil, ya bunayya rakam ma'ana. Hai anakku, naik sini. Anak dia jawab dengan jawapan yang tidak selamat. Tapi mentaliti anak dia rasa selamat. Sa'awi ilal jabal. Ayah jangan bimbang. Cik boleh berenang pergi kat bukit. Ya'simuni. Bukit itu boleh menyelamatkan saya daripada ayah. Imam Malik kata tengok-tengok, dia mati lemah. Demikianlah ketika ada sunnah, jangan siapa kata saya akan berpegang dengan benda yang lain, saya boleh selamat. Tidak. Dia hanya boleh selamat dengan sunnah. Dengan sunnah. Dan itulah manhaj la ilaha illallah. La ilaha illallah, nisbah pada tauhid, menolak syirik, Muhammad dan Rasulullah. Nisbah kepada sunnah Muhammad, menolak segala urusan bid'ah. Maka sebahagian para ulama kata bukan soal namanya sufi tasawuf seperti Ibn Qayyim sendiri, tetapi soalnya isinya. Dan untuk itu antum sebagai talabul ilmi kena berani berijtihad dengan statement-statement ni. Antum setuju ke tak? Itu jangan tanya ustaz, setuju ke tak, buat ijtihadlah. Antum bincang suka-suka antum. Antum kata kita hari ini kita tak usah berperang dengan istilah, kita berperang dengan konteks. Isi dia. Kalau antum setuju lah, benda ni benda ijtihad. Kita fokus pertentangan kita kepada pertentangan dengan sunnah. Pertentangan dengan sunnah. Tetapi ulama silam sebelum daripada ni, mereka sangat berhati-hati dengan istilah, kerana istilah merujuk kepada isi. Jahmiyah merujuk kepada pengasas dia, pemikiran pengasas dia dalam mengasaskan akidah. Maka pasal itu akidah Jahmiyah dikatakan bukan daripada manhaj Ahlussunnah. Tapi ketika bercakap tentang aliran, Jahmiyah duduk dia bawah bumbung Islam. Tetapi ulama kata tak, manhaj dia bukan manhaj sunnah. Penyandaran dia pun kepada tokoh-tokoh dia. Bila ada istilah, istilah itu akan bagi mafhum tertentu. Istilah tidak dibuat melainkan akan ada takrif dan makna. Maka apa makna kepada istilah? Zaman dulu benda ni sangat memainkan peranan. Zaman lah, saya tak tahu, antum kena ijtihad lah. Antum setuju tak kata kita tak salah, kita belajar sufi, kita belajar tarekat, kita belajar apa, tapi pastikan konteks dia tu betul. Antum setuju tak? Bincang lah. Yang tu khilaf dengan ustaz pun tak apa.
Sebab dia bukan benda usul, dia benda furuk, perbincangan kecil di bawah tajuk yang besar. Yang kita tentang apa dia? Pertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita menentang orang berlapak kerana nak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tentang. Kita tentang orang mengambil ibadat daripada hadis palsu, kita tentang. Kita memberi penjelasan ibadat ini kalau diambil daripada hadis yang dhaif dengan syarat tertentu. Pastikan sumber yang dhaif itu ada tunjang dia daripada yang sahih. Dan kedhaifannya tidak boleh melampau. Dan cara kita mengamalkan hadis yang dhaif ada caranya, tidak boleh diiklan, hanya menjadi amalan peribadi sahaja. Seperti dengan abang kau orang contoh. An-Nawawi cerita dalam Al-Azkar, dalam bab doa. Tentang doa ni lah, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lama tak baca, lupa. Tuhan, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. An-Nawawi simpan doa ni dalam Al-Azkar. Nawawi kata daripada Anas bin Malik. Lepas tu Nawawi kata wa isnaduhu dhaif. Adapun hadis ni tidak sahih. Dhaif. Oh, tapi Nawawi bubuh dak dalam Al-Azkar, dia bubuh dengan dia menerangkan kedudukan hadis. Maka dalam kitab dia lain, mukadimah kepada Al-Azkar, mukadimah pada Majmu', dia kata hadis dhaif ni cara kita amal dengan syarat dia tak jadi hadis palsu. Dia bukan dalam keluarga palsu, dia dhaif sikit-sikit. Boleh amal dengan syarat ada tunjang dalam hadis yang sahih. Dan bila kita amal, amal sengak-sengak, jangan viral ke orang. Sebab hadis dhaif ni lafaz dia tamrid, bukan jazam. Lafaz dia tidak kukuh, lafaz dia bermasalah. Dikatakan Nabi kata, dia goyah, dia tak boleh konkret. Konkret ni dia jazam. Kenapa? Dia tidak cukup bukti. Mungkin bukti yang tak cukup tu 90%. Bermakna hanya 10% saja. Tapi banyak dak peratus dia boleh kata Nabi kata. Banyak ah. Tapi kerana tak memenuhi 100%, mesti kena sorok sikit. Kalau diiklankan cara biasa, Nabi kata tidak boleh. Ustaz Nazri tengok ah. Yang duduk jadi dekat kita ni, kita duduk iklan hadis palsu ni, hadis-hadis dhaif ni macam hadis sahih. Ini kita punya problem. Kita punya problem. Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat. Ibnu Qayyim ambil bubuh dalam Manarul Munif dan begitu hadis ni tidak sahih. Bahkan di kalangan ulama ada kata palsu lagi batil. Jadi hak ni terkeluar lah. Tak boleh lah. Kita kena apa orang kata? Put the side. Jawab. Boom. Tak boleh lah. Tak boleh. Tapi masalah umat kita tidak dididik. Mereka menyampaikan riwayat seperti ini seolah-olah jazam, confirm, solid dia sahih. Bila kita bagi pendedahan, yang ni dia jadi apa? Alamak, nak cari minyak cap rimau, nak buah ke kepala. Alamak, aku pening lah. Pasal apa dulu mengaji tak pening lah, duk pening. Masalah pendedahan. Pendedahan. Itu saja masalah dia. Pendedahan. Penjelasan. Dan kalau kita tak boleh bagi penjelasan, jangan sekat orang bagi penjelasan. Nanti kita bermasalah. Benarkan orang bagi penjelasan. Dan biar umat ini memilih. Kalau dah sampai kebenaran, tak terima juga. Nak kata apa? Saya minta maaf. Kalau palsu pun saya terima juga. Janji hadis. Oh, nak kata apa? Memang kita duduk makan karipap, dia makan kulit karipap. Palsu pun tak apa, janji hadis. Hadis ke tak? Hadis apa? Hadis palsu. Depan tu hadis ke tak? Dia tanya. Dia ugut kita. Depan tu hadis ke tak? Yalah, depan tu memang hadis. Okey, sudah. Saya nak tahu yang tu. Susah. Lagu ni kita jumpa susah.
Maka itu antum bincang sendiri lah. Istilah-istilah kita nak pakai. Ibnu Qayyim menyebut perkataan tasawuf dalam dia punya kitab dia, dan boleh kata kitab dia itu Madarijus Salikin itu membahaskan kerohanian. Kadang-kadang sampai komplain, sebahagian daripada pentahkik komplain, kenapa Ibnu Qayyim mengungkap kalimah-kalimah ni. Lagi satu sebelum saya sambung, lagi satu, telah menjadi budaya Ahlus Sunnah. Telah menjadi budaya Ahlus Sunnah. Budaya apa? Telah menjadi budaya Ahlus Sunnah. Budaya ni kebiasaan. Betul? Kebiasaan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak berhujah dengan tokoh, tetapi berhujah dengan dalil ketokohan. Dalil tokoh. Maksud saya, Ahlus Sunnah tidak berhujah dengan tokoh. Kita tak sebut, tuan nak kata benda ni salah. Tuan tahu tak siapa kata benda ni? Ibnu Qayyim. Dia tu siapa? Ahlus Sunnah punya budaya bukan hujah macam ni. Sebab kalau pakai hujah macam ni, semua benda orang nanti lungguk dalam Islam. Siapa kata? Dia ni kata. Dia tu siapa? Abang lah. Dia ni semayang malam saja 300 rakaat. Dia start pukul 2 pagi sampai pukul 6 pagi semayang. Sehari 300 rakaat. Itu yang tahajud. Yang witir, yang duha semua tak masuk. Ha, nak tolak orang ni. Ha, semayang berapa rakaat? Kita kata subuh buatlah juga 2. Oh, 2 aja. Dia sunat je 300. Ahli sunnah tak berhujah macam ni. Sebab kalau hujah macam ni, agama ni akan penuh sarat dengan dakwaan. Ahlus Sunnah seperti kata Abdullah bin Mubarak yang disimpan dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Macam mana cara Ahlus Sunnah berhujah? Kata Imam Ibn Mubarak, al-isnadu min ad-din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad adalah agama. Kenapa dia kata demikian? Kerana sebelumnya Abdullah bin Abbas menyatakan sammulana rijalakum. Dalam meriwayatkan daripada Nabi, kamu kena sebut daripada siapa kamu ambil. Maka menyebut nama perawi ini adalah agama. Kalau bukan kerana benda ni, manusia akan kata apa dia nak kata, macam-macam, dan dia akan kata tu agama. Ahlus Sunnah berhujah dengan hujah. Walaupun nama dia Ibn Qayyim, nama dia Ibn Taymiyah, nama dia Ad-Dhahabi, kadang-kadang Ahlus Sunnah tak pakai perkataan dia. Kenapa? Kerana hujah. Walaupun nama dia Abu Hanifah, nama dia Imam Malik, nama dia Imam Syafi'i, nama tokoh-tokoh besar-besar Imam Ahmad, kadang-kadang perkataan mereka tidak diangkat. Kerana apa? Kerana hujah. Kerana hujah. Maka kerana tu Ahlus Sunnah berbeza sedikit aliran dia dengan kesufian. Kita nak kata sufi yang ada hari ni tak sama dengan sufi yang kita duk belajar ni. Mungkin. Tetapi kita kena tahu satu benda. Bila sebut sufi, itulah mata ayat dia. Dia main dari situ. Dia asal ke situ. Apa ikan yang pergi mati kat atas bukit tu? Apa ikan? Salman. Salman. Salman ke Solomon? Salman. Ha. Kerana dia asal di situ, last kali dia nak melahirkan zuriat dia dan dia nak ambil umur, dia pergi situ juga. Kenapa? Di situ punca. Di situ punca. Walaupun dia lama dalam laut. Air atas bukit ni ayat sungai kan? Betul tak? Tapi dia berenang dalam air laut. Tawak dengan masin. Tapi dia asal ayat ni. Dia balik, dia beranak. Dia beranak ke dia bertolak? Dia bertolak. Saya tarik balik. Dia bertolak. Dia mati. Kadang-kadang tak ada bertolak kalau bear tunggu. Bear pun lapar juga. Bear tangkap. Dia mati tengah jalan. Syahid lah. Dia mati syahid. Lepas dia kelahiran. Itu adalah syahid. Ha, betul. Jadi antum sunnah ni. Kenapa sunnah ni antum cakap. Oh, sunnah begitu. Last sekali.
percakapan sunnah kembali pada asal dia. Apa dia? Quran dan sunnah. Kerana di situ punca dan asal usul dia. Demikianlah aliran lain. Atom sembang dengan dia. Last kali dia akan balik kepada dia punya sumber dia. Masa dia balik pada sumber itulah kita nak melihat dan nak menetapkan dia benar ke dia salah. Di situlah kita kena tengok. Kalau ketika dia merujuk pada sumber dia, dia merujuk hadis-hadis palsu. Macam mana kita nak iktiraf? Alhamdulillah memang Rabi'ah Al-Adawiyah ada berdoa demikian. Excuse me. One more. Cengah. Muka surat 23. Ini hamba kau ha? Muka surat 23 buku ni. Kita tengok ah, tengok sekarang nak menilai untuk ilmu kita. Tengok. Imam Al-Ghazali telah menyebut di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab hikayat. Dalam Ihya ni buka bab ni. Hikayat al-muhibbin wal-mukashafatuhum. Boleh tengok. Betul ada. Satu kisah. Kisah ni ditulis dalam Ihya. Satu hari Abu Turaq berkata, seandainya aku bisa melihat Abu Yazid, maka Abu Turaq kata, seandainya kalau aku boleh melihat Abu Yazid. Maka temannya berkata padanya, sesungguhnya aku sibuk darinya. Maknanya, dia nak abang kata, aku pun terlupa daripada kawan ni, aku sibuk sangat, terlupa. Sungguh, aku telah melihat Allah. Oh, dia ni kata, duk cerita Abu Yazid, aku pun terlupa dekat dia. Bersiapa aku duk mimpi Tuhan, kerak sangat dah ni. Dan ni pantang tidur mimpi Tuhan. Kerak. Sembang. Maka dia telah membuatku tidak memerlukan Abu Yazid. Kawan kepada Abu Turaq ni kata, aku dah ni sibuk mimpi Tuhan, maka aku tak berhajat mimpi Abu Yazid. Abu Turaq berkata, celaka engkau. Kamu telah tertipu dengan dugaan melihat Tuhan. Kalau kamu melihat Abu Yazid Al-Bustami sekali sahaja, maka itu lebih bermanfaat bagimu daripada kamu melihat Tuhan 70 kali. Tengok. Saya masa dia tulis ni, saya pergi ambil Ihya, saya buka. Memang betul cerita ni ada. Lepas tu, yang ni saya nak kata, saya kata tadi, Ahlu Sunnah tidak berhujah dengan tokoh. Berkata Imam Al-Ghazali. Memang ada dalam Ihya. Maka, mukasyafah tidak sepatutnya diingkari oleh seorang mukmin. Mukasyafah. Penglihatan orang yang makam tinggi ni terhadap benda orang yang makam rendah tak nampak. Mukasyafah ni, kita tak boleh ingkar. Sama ada dia melihat Tuhan sungguh ataupun muka syafah lain-lain, kasyaf-kasyaf ni, kita jangan ingkar. Maka kalau ada orang-orang makam tinggi kata dia mimpi Tuhan, jangan ingkar. Penulis ni kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dia kata, saya penulis kata, bahkan seorang mukmin wajib mengingkarinya. Dia bantah Imam Ghazali. Dia kata kena ingkar. Kerana sesungguhnya ia merupakan kedustaan dan kekufuran yang menyelisihi Al-Quran dan hadis dan akal yang sihat. Itu tengok. Kenapa jadi demikian? Kerana dia akan balik kepada asal dia. Apa orang tua-tua pantun, asal apa dari apa? Asal apa? Asal kapas dari benang.
asal benang dari kapas. Sebelum tu dia kata apa? Dia sebelum tu dia ada asal benang dah. Dia lagu. Ha, dia lagu kan. Ha, dia asal. Ha. Bila tak tahu asal usia pun payah juga. Ha, asal dia kan balik asal. Kenapa orang-orang dalam dunia kerohanian ni dia bercakap, dia pakai mimpi, dia pakai kasyah. Kenapa? Dia akan balik pada asal. Itulah asal dia punya masdar. Rujukkan kasyah, laduni, mimpi, mukasyafah, wali. Dia pergi situ. Pembahagian makam, makrifat. Last kali dia pergi ke situ. Kenapa? Itu asas untuk dia. Kenapa orang sunnah ni pula mesti nak cari hadis sahih, mana ada ayat Quran, mana ada perbahasan para ulama? Kerana itu asas kepada sunnah, Quran dan sunnah. Difahami di atas kefahaman para sahabat. Bila sumber itu berbeda, maka akan berbeda pemikiran, pelaksanaan dan amalan. Ha, itu cara kita nak menilai, ikhwan. Baik. Saya nak habiskan juga dengan penuh keazaman. Tapi sampai muka surat 20 je lah. Hak bagi tu daurahkan datang lagi. Baik, saya tidak menukilkan daripada buku yang tidak diakui dan tidak dipercayai oleh orang-orang sufi sendiri. Baca dah kan? Yang tak baca lagi. Dalam semua buku yang saya tulis, dalam semua buku yang saya tulis, saya menempuh jalan yang paling sulit dan berat. Oh, dia abang, berat. Dalam erti bahawa saya tidak hanya memaparkan satu atau dua riwayat untuk mengalahkan lawan agar riwayat tersebut tidak dikatakan menyimpang dan asing. Namun saya mengenengahkan banyak riwayat, menyebutkannya satu demi satu dan meletakkannya di semua sisi agar tidak ada celah di dalamnya dan diterima dengan pengakuan ataupun penolakan. Kebiasaan saya untuk membezakan antara hal-hal yang benar dengan pembohongan. Antara kebenaran dengan kebatilan, antara hal-hal baik dengan hal-hal buruk, dan antara hal-hal bermutu dengan hal-hal rendah, ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, yang akan menentukan benda ini bermutu ke tidak bermutu, ialah penentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Hal ini demikian kerana Al-Quran ialah kitab Allah Ta'ala yang tidak ada kebatilan di depan dan di belakangnya. Diturun oleh Zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Kaum muslimin sepakat bahawa tidak ada perubahan dan penggantian dalam Al-Quran serta tidak ada kekurangan di dalamnya kerana selalu dijaga Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benak-benak memeliharanya. Sedang As-Sunnah ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum dengan penjagaan Allah Ta'ala, dijaganya dan berbicara dengan wahyunya. Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa. Dan ia tidak mengucap Al-Quran, dan ia tidak mengucapkan, yakni Al-Quran, menurut kemahuan hawa nafsu. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Last kali balik ke situ. Pun demikian, ikhwan, ingin saya katakan, di dalam nak balik ke situ, kerana dua aliran ini berbeza, cara faham nak balik juga akan berbeza. Pasti akan berbeza. Ahlu sunnah akan lihat riwayat yang sahih dan memadukan riwayat itu dengan ucapan para sahabat dan menilainya dengan ucapan a'immah salafus salih, imam-imam salafus salih. Kesiqahan para imam diambil kira. Maklumat para imam diambil kira. Kekuatan hujah para imam diambil kira. Dengan aliran yang lain, iaitu diambil kira kesalehan, kewarakan para imam, bukan nilai tujuh.
Macam tadi Imam Ghazali bubuh dalam Ihya kan. Kalau orang tu makam tinggi, kita tak sepatutnya, tak sepatutnya lawan sebab makam dia dah dah tinggi. Jadi kalau kita kata itu Imam Ghazali yang cakap, siapalah kita nak cakap lebih kurang. Maka fakta itu sampai bila-bila tak akan dibongkarkan dia sahih ataupun tak. Sampai bila-bila duduk di situ. Maka sunnah dia tak mau. Di antara kejelasan sunnah, sunnah tak lawan dengan fitrah dan akal. Tak lawan. Sunnah tidak lawan dengan fitrah dan akal. Sunnah memandu akal kepada fitrah. Pasal itu tidak ada ibadat bentuk tubuh badan, kerohanian ataupun berbentuk apa-apa perkataan dan perbuatan yang melawan akal dan fitrah. Tidak ada. Semuanya melalui di atas akal dan fitrah. Kata Tok Wan, kita kata Tok Wan kita pukul 11 pagi dia ambil wuduk, dia sembahyang asar. Dia sembahyang asar. Dia ambil wuduk, dia ambil sejadah, dia sembahyang. Kita ingat dia buat duha. Baguslah Tok Wan. Dekat-dekat nak, dah pencin ni berubah lah kan. Baguslah. Dulu duduk menyembelihat. Alhamdulillah lah, berubah. Kata Tok Wan, sembahyang apa Tok Wan? Aku buat asar, dah masuk dah asar. Kita kata, Wan, lohok pun tak lagi. Eh, hang duduk merepek. Tadi aku sembahyang lohok. Kita kata, bila Wan? Tadi ke aku sembahyang dengan hang jadi imam? Bila kita jadi imam? Kata Wan, tak eh. Tak sembahyang lagi. Aku dah sembahyang dengan hang. Hang ni duduk merepek sungguh. Yang kita tahu, tadi dia tidur. Dia tidur, dia bangkit. Dia tak ingat. Dia dah main satu. Satu kita pun ambil IC dia, tengok-tengok 87 dah umur dia hari ni. Tiga rejab ni 87. Jadi, adakah kita nak kata kat Dewan? Pertama, asak Wan ni tak sah. Wan ni dikira tak semayang asak Wan. Nak pi habaq pada orang yang akai dia tak center. Tak payah habaq lah. Tak payah habaq lah. Kenapa? Hukum tu sesuai dengan dia. Kita dah bagi satu syarahan. Wan, berdosa Wan. Jangan main dengan ibadat Wan. Neraka untuk orang buat ibadat besar Wan. Kalau Wan duk buat perangai lagu ni, dia dah lupa. Hukum ni, dia masuk dengan fitrah dan akal. Lepas itu dia ada akil, dia ada baligh, dia ada Islam. Syarat sah ibadat dalam Islam dan syarat wajib. Akil, baligh, baru diikat dua kalimah tu dipanggil mukallaf. Bila terganggu dia punya ni, maka kita tak sentuh apa ibadat sampai dia sihat dengan sendiri. Kalau dia tak sihat, tak ada taklif lah. Nak beban kat dia buat apa? Lepas tu kita duk bincang pula, ni bulan puasa. Dekat 29 hari dia tak puasa. Maknanya dia tak puasa sehari pun. 29 hari dia tak puasa. Kita nak bincang. Dia sehari kena pergi dia apa dik? Setiap hari dia lalui tu, dia lalui hari tu, masuk pukul 1 tengah hari, dia pergi ke dapur dia duduk makan. Tapi Wan kita ni istimewa, tak makan dia tahu. Dia tahu. Wan buat apa? Loh, dia kata, aku buka puasa lah orang bang. Loh, orang bang maghrib dah. Wan, ini baru bang lohok. Ambul dia kata, hang ni buta ambil tarah tu, hampir tengok dia tu. Kita pun heret dia pergi tengok, Wan, tu dia lah. Cerah lit-lit. Dia kata pada kita, ya Allah pula, jadi dengan budak-budak hari ni, lohok dengan maghrib pun tak kenal dah. Maknanya, dia ada gangguan. Yang ni ada gangguan betul eh. Dia nyanyuk betul eh. Kalau dia saja buat nyanyuk, bagi pelepas nyok kat dia, dia nanti ingat. Dia memang tak ingat. Tanya nama bini dia pun dia tak ingat. Tanya nama anak dia tak ingat. Tanya nama orang dia sayang, dia tak ingat. Itu petanda kata dia. Dia nyanyuk. Tunjuk duit. Kita tunjuk duit ke dia. Ni duit 100 tunjuk.
Dia kata, selit buku apa hang bagi kat aku? Selit buku. Ah, dia tak ingat lah. Kalau kita tunjuk duit, dia ambil, dia selit dalam poket, tu kan dah ada ingat. Yang tu, Wan ni saja duk jual, duk main. Kalau dia memang tak ingat, dah terganggu akal dia, maka kita nak bincang fidyah kah? Tak bincang lah. Pasal syarat sah ibadah ialah mukallaf. Tapi ya, hari-hari dia lalui itu tak ada kefarduan dekat dia. Tak ada apa. Kalau kita bincang juga, kita bincang sesuatu yang tidak fitrah dan tidak logik dengan akal. Pasal apa? Syarat ibadat. Akal dan fitrah. Demikianlah sampai dunia kesucian jiwa. Tetap syarat yang sama. Dia tidak akan bercanggah dengan akal, dengan fitrah, dengan diri kita. Baik ikhwan. Baik tengok. Jadi, ini yang pertama. Kita boleh nota yang pertama. Jadi, dia kata, semua ucapan yang bertentangan dengan firman Allah dan semua amal perbuatan yang bertentangan dengan amal perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus ditinggalkan, tertolak dan tak usah dipedulikan ucapan dan perbuatan tersebut keluar daripada orang dewasa atau anak kecil, orang takwa atau orang celaka. Kaum, kerana kaum mukminin tidak dituntut mengikuti salah seorang manusia akan pendapat mereka. Namun, mereka diperintahkan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi kerana sudah jelas. Yang pertama ikhwan, kita dapat dekat sini, takat kita mengaji ini sampai nak mai tengah hari ini, kita dapat yang pertama, dia bagi petunjuk pada kita. Semua perkara yang bertentangan dengan firman Allah dan hadis-hadis yang sahih, benda itu ucapan ke, benda itu perbuatan ke, maka kita kena sedar sebagai seorang Muslim, kita mesti tinggalkan benda itu. Prinsip ini susah nak diamalkan, ikhwan. Hanya setelah kita kenal sunnah tu apa? Susah, ikhwan. Itu pergi tanyalah pada orang yang suka buat amalan-amalan ni. Just simple, simple punya amalan. Apa dia? Ambil bunga tabuk hati kubur je. Saja, tak ada apa-apa. Kata, Tok Sah duk buat dia lah. Tak boleh. Dia tergatal sampai tengah tangan. Kiri kanan dia gatal. Dia sebut saja nak ziarah kubur, dia mesti nampak bunga. Kata, kita pergilah. Tak payah bunga-bunga. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Siapa menyanyi lagu tu? Ha? Rahimah Rahim. Ha, tengok makcik pun ingat. Apa gadis bunga tu kan? Ha. Tak boleh. Dengan bunga. Dah bawa. Sedangkan akal dan fitrah. Akal akan tanya, for what? Itu apa? Mencantikkan kubur. Ini tanah kubur. Nak dihias dengan apa? Kembali pada sunnah. Cara sunnah. Dia tak boleh tinggal. Ini syarat yang pertama, ikhwan. Semuanya ditinggalkan apabila bertentangan. Dia kata tak kira mai daripada orang kecil, orang besar. Mai daripada orang yang nampak takwa dia atau nampak selekeh. Maka mesti ditinggalkan. Ayat-ayat dan hadis tentang hal ini telah saya sebut pada banyak tempat dalam buku ini. Satu. Yang kedua, dia sampaikan pada kita. Jadi dia kata, semua ucapan yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah ialah ucapan yang benar dan jujur daripada mana-mana pun sumbernya. Ialah ucapan batil dan amal perbuatan tertolak daripada mana-mana pun asalnya. Ya. Betul, ikhwan. Yang kedua, dia notakan kepada kita, semua ucapan, semua perkataan yang selaras dengan Quran dan Sunnah, itu dianggap benar. Itu benar. Maka kita tak tengok sumber tumai daripada siapa. Kita tak tengok siapa yang mengeluarkan ucapan. Kita tengok ucapan itu selaras tak dengan Quran dan Sunnah. Dia benar. Maka dia punya mukhalafah yang kebalikan,
mana-mana yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sama ada perbuatan, perkataan, dia adalah hukum batil. Walau daripada mana asal sekalipun. Maka jangan kacalah dia daripada tarikat ke, daripada sufi ke, dia daripada kerohanian ke, dia daripada mana sekalipun. Kalau ada ta'arud, pertentangan dengan Quran dan Sunnah, dia hukum dia batil. Hukum dia batil. Ruh orang mati boleh balik ke rumah malam Jumaat. Satu perkara yang kacau nak jawab macam mana. Dan kalau jawab pun payah nak jawab. Sukar nak jawab. Kita kata tidak ada riwayat yang sahih. Sebab di sana ada alam barzakh. Ibn Qayyim jawab dalam kitab dia, Ar-Ruh barzakh bermakna barzakhun. Bermakna dia tutup kan. Balik ni yang lain, balik ni lain. Jidar, macam ada jidar. Tutup. Tak boleh. Dan Tuhan kata barzakh itu akan terangkat bila? Ila yaumi yub'atsun. Bila berlaku hari kebangkitan. Di sana ada nikmat, di sana ada azab. Yang kena nikmat, dia tak akan tinggal nikmat tu nak mai ke. Mai rumah pula duduk tak mana, atas alang-alang. Cushion sofa tak duduk. Dalam kubur dapat nikmat macam syurga. Tinggal tu mai duduk atas bumbung rumah. Tak masuk akal. Maka ucapan itu kita kata batil. Mendengar itu batil. Yang tu yang buat hati sakit. Yang tu yang tak tahan. Dengar jadi sakit. Lama dah duk percaya ni. Kemudian yang ketiga, yang Tuan Kitab kita notakan pada kita, syariat ialah kata lain daripada Al-Quran dan Sunnah. Nama lain kepada Islam adalah syariat. Nama lain pada Quran dan Sunnah adalah syariat. Syariat adalah pedoman. Oleh itu, semua pendapat, amal perbuatan, akidah dan keyakinan harus diukur dengannya. Divonis sihat atau sakit, atau benar atau salah, dan bukan dengan yang lain. Ya. Syariat adalah nama lain kepada Quran dan Sunnah. Yang inilah akan kita guna untuk timbang, untuk apa? Untuk kita ukur sejauh mana ketelanjuran atau tidak ketelanjuran. Ini pengukur. Saya tidak menukilkan dari tokoh-tokoh sufi dan pemimpin-pemimpin mereka kecuali apa-apa yang dinukilkan orang sufi sendiri dan buku-buku mereka, baik ucapan atau amal perbuatan yang dialamatkan kepada seseorang daripada mereka itu, benar atau salah. Kerana yang bertanggungjawab atas hal tersebut ialah pihak penukil dan perawi. Kita berkata berbaik sangka pada tokoh-tokoh yang orang sufi nukilkan ucapan dan perbuatan daripada mereka, serta membersihkan mereka daripada apa sahaja yang dialamatkan kepada mereka. Dia kata bila orang kata dalam sufi ni, siapa kata? Junaid Baghdadi kata. Siapa kata? Rabi'ah Al-Adawiyah kata. Sikap kita dalam hadis, Quran, tak benarkan kita buruk sangka. Kita kena anggap Junaid Baghdadi orang baik, orang saleh. Rabi'ah orang saleh. Orang lain kata, depa kata. Lebih-lebih kalimah tu kalimah salah. Kita kata tak. Sehingga kita jumpa perkataan itu memang daripada depa ni, baru kita kata depa kata. Itu cara kita. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, Junaid Al-Baghdadi, Abdul Qadir Jailani dan tokoh-tokoh lain. Sungguh banyak hal dikisahkan tentang mereka, ucapan dan perbuatan diriwayatkan daripada mereka, padahal hati tidak menerima kalau hal seperti itu terjadi pada mereka. Imam Az-Zahabi kata apa? Rabi'ah binti Ismail, mar'atus salihah. Rabi'ah Al-Adawiyah ni adalah wanita yang saleh. Dekat tu ada komen. Orang kata dia kata ni, orang kata dia kata ni. Dia kata ini semua nakal daripada orang. Bersihkan orang tu dulu. Ikhwan, tak mungkin ada satu manusia yang dekat dengan Tuhan, dia akan menolak syariat Nabi Muhammad. Mungkin ke? Tak mungkin. Maka kita pegang dulu ini tomahan. Sehingga kita jumpa sungguh. Barulah kita tetap kita tolak. Kita kata tak boleh pakai. Macam tadi,
Al-Ghazali. Kita baca dalam buku terjemah ni, dia kata Ghazali bawa kisah tadi. Saya pergi tengok sendiri dalam Ihya, memang ada. Maka kita sebutlah, Al-Ghazali menyebut dalam kisah itu, dalam Ihya ada. Maka kita kata, ini kisah yang tidak benar. Tapi orang kata Ghazali sebut, bukan soal tokoh. Soalnya, tak ada dalam ajaran agama bersih yang mementingkan tauhid ini, duk pi kata mimpi orang lain lebih baik pada mimpi Tuhan. Mimpi Tuhan pun tak boleh. Mimpi Nabi Musa minta Tuhan, Rabbi arini anzur ilai. Musa bercakap dengan Tuhan kan, kalamullah. Tuhan kata lancara ni, di dunia tak boleh tengok aku. Maka dalam dunia falsafah, dunia kepalsafahan, dia kata apa mata boleh tengok, telinga boleh dengar, hati boleh rasa. Ini semua dipanggil alam. Tuhan tak dapat dilihat di alam kerana dia luar daripada alam. Kita masuk dalam mimpi. Ya. Mata zahir kita tutup. Lena kan? Tapi kita mimpi. Jasad kita tidur atik-atik. Tapi kita duduk nampak satu permandangan. Yang kita nampak dalam mimpi. Kadang-kadang best lagi, ikhwan. Dalam mimpi. Boleh mimpi lagi. Ini memang dahsyat kawan ni. Bukan kata dahsyat. Dahsyat. Dahsyat kawan ni. Semua itu nama dia alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ni kesemua aliran akidah yang bagaimana dia punya nama sekalipun terima benda ni solid. Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Ahlus Sunnah ke, terima Tuhan tak dapat dilihat di alam ini. Semua ni adalah alam. Tuhan tak dapat didengar di alam ini. Tiba-tiba mereka kata mimpi Tuhan. Ini khilaf dengan akidah yang kita belajar. Lebih-lebih khilaf dengan akidah Asy'ariyah. Tuhan bukan arad, bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Tuhan ni bukan juzuk. Tuhan ni tidak berpihak. Tuhan ni tak duduk dalam alam dan masa. Depa sendiri yang menafikan. Tiba-tiba depa meriwayatkan cerita yang tak masuk akal. Maka wajib kita tolak. Tapi kalau orang tu dia tak ada asas dalam pengajian akidah, dia nak tolak macam mana? Dia mula balik pada asas yang saya habang tadi. Dia kata makam dia tinggi. Ini bukan soal makam. Bukan soal makam. Itu kalau pergi Pulau Pinang, ada satu kampung nama Kampung Makam. Lagi dahsyat. Kampung Makam. Satu kampung, satu makam. Itu main pula belah seberang ni ada satu tempat nama Sama Gagah. So, kampung semua sama gagah. Tak ada hang lebih kuat, aku lebih tak kuat. Semua segagah. Marah pula orang kampung saya. Namun apa-apa kaitan antara kita dengan hati? Kerana kita menukilkan apa-apa yang nukilkan daripada buku-buku sufi yang terpercaya dan menjadi rojokan mereka. Selain itu, toh penulisnya ialah para tokoh-tokoh penting dan bukan orang-orang dahulu atau anak-anak kecil. Saya juga tidak membatasi diri dengan satu riwayat yang saya dapat daripada buku-buku mereka. Namun saya juga melihat penguat riwayat tersebut dalam buku-buku mereka. Itulah yang boleh saya lakukan. Di sini, saya harus menyatakan dengan satu ungkapan walaupun hanya sebagai kenangan bahawa kita tidak menemukan satu kaum yang sering berdusta atas nama pemimpin-pemimpin dan guru-guru mereka. Alamak, mai pula lagi. Lagi sekali ya. Di sini saya harus menyatakan dengan satu ungkapan walaupun hanya sebagai kenangan bahawa yang dia nak kata tu apa dia? Bahawa kita tidak menemukan satu kaum yang sering berdusta atas nama pemimpin-pemimpin dan guru mereka daripada sufi dan orang-orang Syiah. Orang Pulau Pinang kata ranjau atau ranjau. Dia cakap dia pakai nama orang. Dia cakap dia bin ke orang. Dia cakap dia binti ke orang. Dia sandar ke orang. Dia pakai nama kawan tu. Junaid al-Baghdadi ada kata. Bagi pengkaji, duk pergi cari semua tulisan Junaid al-Baghdadi. Tak jumpa. Tak jumpa. Hang silap aku. Oh, tak ada. Dengan penuh keyakinan Junaid al-Baghdadi. Kita tanya dalam tulisan dia yang mana. Oh, tak. Dia tak ada tulis benda ni. Dia cakap macam tu. Dia tak tulis, dia cakap lagu tu. Macam mana hang tahu? Oh, dia kata, aku dua guru, aku punya guru. Ada mimpi. Pi ya.
pai. Bukan kata pi, pai. Dia, dia bohong. Dia bohong, ikhwan. Lagi satu, Syiah. Yang ni, ni yang dia duk kata ni, yang dia jumpa. Yang doktor ilahi, doktor apa nama, Ihsan Ilahi Zahir, yang dia jumpa. Yang dia bersemuka, maka dia duk kata, dia duk kata. Ya, betapa banyak hal yang dialamatkan kepada para pemimpin mereka dan para pemimpin itu sendiri berlepas tangan daripada mereka. Kemungkinan Rabi'ah tak kata macam tu. Depa buat kesimpulan, Rabi'ah kata lagu tu. Dia kata satu pendustaan dan tidak ketelitian. Maksud daripada ini semua bahawa kita tidak membicarakan seorang pun daripada mereka kecuali apa-apa yang dinukil daripadanya dalam buku-buku mereka sendiri. Sedang kita hanya sebatas terbatas sebagai penukil sahaja dan dituntut memastikan keberadaan hasil nukilan tersebut ada dalam buku-buku mereka. Adapun keberadaan hasil nukilan tersebut daripada orang-orang yang menukilnya, itu bukan urusan kita. Kawan duk sebut nama orang tu, nama orang ni, kita kena hati-hati. Kita tak mau pakai yang tu, kita nak tengok sendiri. Kerana sanad itu hanya dilakukan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah Allah Taala menjaga sanad beliau daripada pembohongan para pendusta dan pemalsuan orang-orang kejam. Para pembaca buku ini secara khusus tidak boleh melupakan poin penting ini kerana sangat diperlukan. Kata poin yang dia bagi ini sangat penting, ikhwan. Sanad itu. Pasal tu hantu tengok dalam meriwayatkan hal sahabat, para ulama akan nakal sanad juga. Benar tak sahabat ini dengan sahabat ini terjadi cerita ni? Dinakal. Dan disebut sahih sanad dia. Sampai macam tu. Wahai, bukan pasal Nabi pun. Pasal agama ini ada sanad. Saya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan buku ini manfaat bagi kaum muslimin, menjadikannya diterima dan laris seperti buku-buku sebelumnya, mengampuni kesalahan-kesalahan baik saya sengaja ataupun tidak, dan menjadikan karya saya ini ikhlas kerananya semata, kerana tidak ada yang mendorong saya untuk menulis buku ini dan buku-buku lainnya tentang ajarannya yang batil dan menyimpang, melainkan kerana keinginan yang jujur agar kaum muslimin boleh meneliti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersih dari kekotoran syirik, noda dan berhalaisma. Apa dia? Oh, berhala, berhala. Ha, berhala. Oh, bacaan dia berhalaisma. Baru faham. Daripada apa? Keberhalaan itu wujud. Bid'ah, penyimpangan dan kesesatan, serta kaum muslimin menjauhi jalan-jalan menyimpang dan sesat yang tidak mengantap perjalanannya kepada Allah Ta'ala, kenikmatan, kenikmatannya, keredaannya dunia dan akhirat. Kalau tidak begitu, kenapa kita mesti menyusahkan diri menulis sesuatu yang hanya menghasilkan ancaman dan tidak memunculkan apa-apa selain gangguan terhadap para penganut ajaran tersebut? Dia macam tahu dia nak kena ancaman. Dia macam tahu. Tulis ni betul-betul kena maki ya. Terutama pada zaman sekarang di mana orang-orang ikhlas dan orang-orang yang menolong kitabullah dan sunnah Rasulullah sangat jarang berlaku. Ikhwan, maafkan saya. Dah 12.50. Maafkan. Tapi tak sampai bagi satu lagi. Apa yang saya kata, maafkan ikhwan, perjuangan yang paling sengit, perjuangan yang paling ngeri, perjuangan yang paling berat dalam dunia ni ikhwan, ialah perjuangan sunnah, bukannya perjuangan politik. Orang politik ikhwan seperti anjing dengan kucing berkelahi. Satu masa dulu, satu masa kemudian boleh makan kenduri duduk sekali. Yes, this is we call. Ha, lagu tu yang boleh kata. Blank tak tahu nak kata apa orang. Terbungkam. Masa dok, dok apa kartun tu? Bukan, bukan Jerry, tak. Cat dog. Oh, pengetahuan amat cik dahsyat. Ha? Dahsyat. Kan dia pun kepala kot tu, kepala kot ni kan badan dia sama. Dulu masa tak sama, ikhwan. Sampai kufur dengan iman tu jadi mahal.
sah batal sembahyang jadi hal. Tapi bila bersama, macam kita terlupa. Kita macam terlupa, kita kata ke orang tu, orang tu macam terlupa. Tapi siapa pun boleh bergabung bersama, sunnah tetap jadi musuh mereka. Sunnah jadi mangsa. Satu kesedaran politik yang saya nak bagi tahu pada antum, saya bukan orang politik. Saya tak akan masuk pasal politik, tapi mendakwahkan sunnah ni sebahagian daripada platform politik. Platform politik. Politik mean how to manage. Are you agree? Ya, yeah. Siasah bermakna how to manage. Sebagaimana orang politik kena tangkap, macam tu orang sunnah kena tangkap. Macam mana orang politik duduk dalam penjara, macam tu orang sunnah duduk dalam penjara. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Hak tu tak apalah pasal gugat negara ke apa ke. Hak ni tak ada apa, ajak sunnah je. Kena marah. Dan antum akan tengok kesetiaan umat berjuang hanya dalam sunnah. Antum tak percaya, antum pegang sunnah, antum bercakap sunnah di tengah-tengah keluarga, lepas tu antum tengok langit ni tinggi ke rendah. Antum boleh tahu. Baru kita boleh tahu macam mana Bukhari mengarang Sahih Bukhari. Sampai dekat kita, hidupnya tak pernah rasa kebaikan. Sampai hari ini, nama dia naik setinggi-tingginya. Ibnu Salah memuji Sahih Bukhari dengan katanya, mutawatir sesudah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Dahsyat. Dulu Bukhari dikatakan mujassamah. Kafir akidah dia. Mujassamah maksud dia apa? Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kafir dia. Hari ini, Imam Bukhari adalah rujukan Ahlus Sunnah. Antum nak tahu perjuangan makna apa? Antum nak tahu kesusahan dan periknya duduk dalam kampung, dalam negara, dalam negeri, antum pegang sunnah, dakwahkan sunnah. That you know what is mean. Ah, sambung sendiri belakang. Apa maksud hidup? Oh, jangan buat pasal. Dia balik masuk rumah bapak dia tak ada. Kan? Dia tengok mak tiri dia. Dia tak tahu tu mak tiri dia. Dia tanya orang gaji kan. Dia tu pun jawab. Ha. Dia tanya pula, kahwin tak lagi? Dia tu kata tak. Dia tu pergi dapur nak buat ayam. Dia menari. Dia kata, ye, bapak dia keluar. Ha, bapak dia kata, asal balik aja mabuk. Asal balik aja mabuk. Ada keluarga 69. Oh, dia kata, saya tak mabuk bapa, saya sudah jadi orang yang budiman. Oh, walaupun ni orang kata anak orang kaya Harun, okey lah. Setahun man, kau tinggal rumah ni, kau dapat apa man? Oh, dia kata, macam-macam pengalaman dan pancaroba. Ha, antum nak tahu, hidup ni ada pengalaman tak ada? Macam man tadi ni, antum pegang sunnah. Jangan duduk mabuk, pegang sunnah. Antum pegang sunnah, antum amal sunnah, antum dakwah sunnah, antum nanti tahu bumbung rumah ni tinggi ke rendah. Baru tahu. Adik-beradik ni, betul-betul adik-beradik ke, muncung udang ke duk cucuk kita pada jauh. Antum boleh tahu. Antum boleh tahu yang kata ayah mata turun betul-betul mengharapkan Tuhan masa bila. Antum tahu. Antum tak ada siapa nak vote antum menang pilihan raya. Tak ada siapa mengadu ke Tuhan semata-mata. Pegang sunnah. Hak dia kata ni betul, ikhwan. Hak dia kata ni betul. Jangan cari pasal. Tepatnya, yang banyak adalah kemunafikan dan permainan mata dengan dalih politik dan demi kemaslahatan. Serta riak menjadikan sesuatu yang amat digemari banyak orang. Macam itulah kebanyakan manusia. Walaupun dia kata agama, dia nak sampai, dia nak sebar, dia akan tengok orang ramai mau macam mana. Kadang-kadang dia tahu sunnah, dia terpaksa buat macam orang ramai mau. Ini antum tak perlu bersetuju dengan saya. Ini my personal saja. Tak, jangan bersetuju pun. Saya punya pendirian. Saya tak boleh terima, ikhwan, kalau ada orang dia berdiri depan Tuhan, dia kena raih orang lain. Hak ni saya tak boleh faham.
Dia berdiri depan Tuhan semayang. Tapi dia semayang bukan macam mana dia belajar. Kita tanya pasal apa? Duk ustaz dengan ratib panjang-panjang sebelum semayang ni. Dia kata, buat bagaimana kena ra'in masyarakat. Oh, terlepas pen. Saya tak boleh terima. Tak boleh bayang. Dia berdiri depan Tuhan. Kerana Tuhan. Dan semayang tu akan dihisap di hadapan Tuhan. Masih ada dalam benak dia nak ra'in orang. Yang kata ikhlas semayang ni apa? Orang buat macam mana orang belajar. Kita buat macam kita belajar. Tak ada istilah ra'i orang dalam ibadat. Sebab orang tak pernah ra'i ibadat kita. Dan tak disuruh pun orang buat ibadat kerana ra'i kita. Orang kena buat ibadat ikhlas kepada Allah, jalan Nabi Muhammad. Itu syarat ibadat. Sama ada kita seorang, kita berkumpulan, kita duduk tak mana sekalipun, kita adalah kita. Cara sunnah. Orang terima. Orang tak terima. Tak terima nak buat macam mana, takkan Nabi bunuh diri. Kita cara kita. Tak bolehlah, saya bukan bunyi macam tu. Saya tak boleh lah. Pasal apa di belakang ni semua tak apa faham lagi. Sekejap lagi saya pergi buat cara sunnah. Mampu. Faham kan mereka? Oh, bukan senang nak faham. Nabi Nuh pun 900 tahun. Hang bukan Nabi Nuh. Hang bukan Nabi Nuh. Yang ni tak dapat diterima, ikhwan. Dan ini sangat berat. Terutama orang yang ada jawatan. Di imam masjid ke, di imam surau ke. Oh. Hatta dia ada jawatan dalam negeri sekalipun. Dia tahu benda tu khilaf dengan sunnah. Tapi kerana itu menjadi agenda. Dia kata apa? Antu tengok, banyak orang lebih gemak melayan masyarakat daripada nak menyampaikan sunnah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala, dan betapa sedikitnya mereka ini, ikhwan. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, sedangkan neraka diliputi hal-hal yang mengliurkan kepada Allah Ta'ala dan tempat kita kembali. Dan kepadanya tempat kita kembali. Cukuplah Allah Ta'ala bagi kita, dan dialah sebaik-baik pelindung. Semoga selawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, para sahabat, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mengambil petunjuk beliau hingga hari kiamat. Selesai mukadimah dia pada tahun 87. Tahun dia mati. Betul. Tahun dia mati. Rasa buku terakhir dia mati. Syahidlah. Tapi dia kena bom. Ini pun saja. Jangan ambil berat dah. Tak berat. Dia mati kena bom. Tak tahu siapa bom. Geng Serban Hijau ke? Geng kerohanian belah sana ke? Syiah ke? Apa itu? Qadiani ke? Tak tahu. Pendek kata tak tahu. Tapi ni semua orang yang tak suka dengan dia. Dia mati. Tak ada siapa kata dia syahid. Tak ada. Tak ada siapa kata dia syahid. Saudi pun tak kata apa. Tak ada siapa kata dia syahid. Tapi dia mati kena bunuh. Bom, bom. Satu lagi. Dia berbeda kalau orang mati atas dasar politik. Ramai nak kata syahid. Mati kerana politik ni, ramai nak kata syahid. Ramai nak kata Syed Qutb syahid, Hassan Al-Banna syahid, sana orang tu syahid, ramai. Tapi yang mati di atas sunnah ni, tak ada siapa berani kata syahid. Tengok, inilah perbezaan penghargaan dunia yang tak pernah adil. Kita pun tak suruh kata dia syahid. Tapi kalaulah cara dia mati tu kena dekat tokoh politik, ni saya gelaran syahid keluar. Asyahid. Siapa dia? Asyahid Dr. Ehsan Ilahi Zahir. Dia mati tengah bagi speech politik. Mungkin satu parti Islam di Pakistan. Sekali-sekali dia kena bom. Syahid nanti dapat. Tapi, orang panggil syahid lah. Syahid lah. Syahid Al-Buti. Dia tak syahid pun. Itulah adat dia.
Lagi satu, lagi satu. Ha, nak bagi 2 minit lagi bagi satu. Kalau orang politik kena tangkap masuk penjara, lepas tu keluar balik, mesti jadi hero. Betul tak? Siapa pun. Orang nanti bagi kapet merah, ceramah dia ribu-ribu man. Tapi orang sunnah, kalau masuk penjara, keluar, orang tak tahu. Orang tanya, orang tanya, iya ke? Iya ke? Bila? Ha, abang sudah kan? Setahun duduk seorang-seorang dalam penjara. Setahun. Free macam tu je setahun. Tak ada siapa tahu. Tak ada apa. Inilah. Antum, kena macam ni antum, macam ada duri kat sini, pelan tak lepas. Kalau sunnah ni, antum tak duduk dalam dia dengan ikhlas, tak boleh duduk ikhlas. Siapa nak harga kita? Siapa nak harga kita kerana perjuangan kita bercakap sunnah ni? Negeri mana nak bagi datuk kat kita? Negeri mana nak bagi satu building pada kita nak ajak sunnah di sini? Kambing. Tak ada ikhwan. Tak ada. Kerana sunnah mengajak manusia kembali kepada Allah, beribadat pada Allah dengan jalan Nabi dan ikhlas kepada Allah. Si pembawa sunnah tak pernah dapat apa-apa keuntungan yang lumayan. Tak ada. Berbeda dengan habuan dalam dunia. Macam-macam boleh dapat. Hanya orang yang ikhlas duduk atas platform sunnah sahaja boleh mengamalkan sunnah. Antum duduk, antum sunnah, tapi duduk di atas platform yang lain, antum tak boleh nak amal sunnah. Tak boleh. Dia akan jadi dua. Sama ada antum akan tinggal platform tu atau antum akan tinggal sunnah duduk atas platform tu. Salah satu akan terkorban. Nama dia Julie Remy ya sudah. Julie ke Julia? Julie. Nanti antum buat homework lah dalam YouTube. Dia buat lagu. Ha. Dia kata tulislah di atas kubur. Inilah dia makam korban cinta. Nah, dia suruh pacak nisan, tulis atas nisan, bukan tulis nama dia. Tulis, inilah mangsa korban cinta. Ya, ikhwan. Kerana cinta pada sunnah, kita terkorban. Ya. Akan tertulis atas batu nisan kita. Inilah nisan penegak sunnah. Nama itu bererti besar untuk kita di hari akhirat. Kalau tertulis nisan, inilah dia nama penentang sunnah. Nama itu sangat berat untuk kita. Ya, tapi kita tidak menuduh orang menentang sunnah. Kerana manusia akan buat apa yang dia yakin itu sunnah. Kita kata kita akan buat juga apa yang kita yakin sunnah. Tertulislah dalam riwayat kita, kita mati di atas sunnah dan kita hidup di atas sunnah. Dan tuan kitab kita itu jadi dekat dia. Pun demikian, kita tak ambil riwayat hidup dia sebagai pengukuhan jalan sunnah kita. Demi Allah tak. Kita hanya lihat sebagai perjuangan dia saja, tak lebih daripada itu. Kita tak akan taksub dengan dia. Kalau ada dalam buku dia, kita rasa yang tak kena dengan Quran dan Sunnah pun kita tak akan ambil. Takat ni, tak ada apa lagi lah. Takat kita baca sampai sini, antum buat nota, antum buat sedikit ijtihad antum. Kesimpulan terhadap kita baca, dia ni kerah ke? Dia radikal ke? Dia ni pecah belah masyarakat ke? Ilmu dia tak cukup ke? Antum buat nota sendiri. Sebab nanti yang tengok mana tengok sini semua nanti komen tak ada. Apa buku macam ni pergi baca, ilmu tak tahu mana, antum yang ada buku dia boleh buat nota. Takat mana yang kita belajar dengan tadi Muhammad Rasulullah tu, kalau kita rasa ada kesalahan dia, betul kan? Kita rasa ada bahasa dia bercakap tentang tasawuf tak betul, kita betul kan? Macam dia bubur baris tu tak betul tadi. Itu dirasat fi tasawuq, bukan tasawuq dengan fa, tasawuf. Itu kita dapat. InsyaAllah panjang umur sihat badan, kita akan sambung bab yang pertama, iaitu sikap melampau
dan keterlaluan adalah kewajipan pengamal tarekat. Ulama melampau tu satu wajib kat dia. Rukun. Lepas tu dia akan bawa ada contoh-contoh tu, kita akan tengok. Tengok bukan untuk apa? Untuk ambil sempadan tu saja. Ha, dengan lagi satu, kalau antum ada buku ni, antum belilah baca tengok. Ada 20 sebab dia saya akan baca bagi. Kenapa dia meninggalkan dunia sufi. 20 pasal. Dia ni terkenal di Madinah ni. Tak saya ada lecturer. Banyak buku dia sekarang ada. Jamil Zainu. Di antara buku dia yang bagus tu, Sahih Akidah Ahlus Sunnah. Khud. Ambillah akidah yang sahih daripada Quran dan Sunnah yang difaham oleh para sahabat. Bagus buku dia tu. Mungkin ada terjemahan kot. Kita tengok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.